Keyboard Immortal Season 136, klan terkuat ras iblis. Bahkan orang-orang dari lantai bawah Jade Garden merasakan sesuatu. Mereka semua bergegas ke lantai abadi untuk melihatnya. Banyak dari mereka tidak bisa menahan keinginan untuk melihat apa yang telah terjadi. Sayangnya, mereka dihentikan oleh penjaga. Mereka hanya bisa berdiskusi dan berspekulasi di antara mereka sendiri. Dengan demikian, Taman Giok dengan cepat menjadi sangat hidup. Bahkan banyak orang dari Fin Court City melihat ke arah Jade Garden. Ketika mereka melihat cahaya surgawi yang ajaib, mereka semua sangat terkejut. Mungkinkah harta yang luar biasa telah muncul di Jade Garden? Karena itu, mereka segera mengirim bawahan untuk menyelidiki tempat itu. Ini adalah semua yang hadir di lantai abadi terkejut. Jika tanda phoenix dari sebelumnya penuh dengan ki, membuat tubuh mereka terasa rileks. Kali ini, cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Lebih jauh lagi. Itu membawa aura suci yang kuat, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan barang-barang kelas surga biasa. Mungkin, bahkan item kelas abadi tidak bisa menandingi. Yan Suhain dan Yun Jianyu sama-sama grandmaster yang penuh pengalaman. Mereka dengan cepat bereaksi, berseru, "Apakah ini aura tingkat dewa?" Setelah itu, semua orang sepertinya terbangun dari mimpi. Kepala pelayan sudah gemetar. Dia sangat tersentuh sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. Sesosok tiba-tiba muncul, entah dari mana. Dia adalah seorang penatua dengan rambut putih, tetapi memiliki kulit yang muda. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas adalah penjaga Jade Garden. Dia mengamati cahaya surgawi dengan mata menyipit, dan bibirnya mulai bergetar sedikit. Yun Jianyu menyenggol Yan Suhen dan berkata, Taman Giok ini benar-benar misterius, memiliki kultivator bentuk fana udara sebagai wali, satu. Yan suhen berbagi sentimennya, menambahkan, satu di puncak bentuk udara, tidak kurang. Pangkat master dibagi menjadi lima level: pahlawan, esensi, inti, kekuatan, dan bentuk fana udara. Bentuk udara adalah tingkat tertinggi dari lima dalam peringkat master, dan yang lebih tua berada di puncak tingkat itu. Dia kurang lebih seorang sudo grandmaster. Bagian terpenting, bagaimanapun, adalah bahwa dia adalah pelindung kelompok pedagang belaka. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kejutan? Namun, Ketika mereka memikirkan bagaimana ada begitu banyak batu berharga yang belum dipoles, mereka menyadari bahwa itu masuk akal. Tanpa kultivasi yang cukup tinggi, seseorang tidak akan dapat melindungi barang-barang itu dengan baik di tempat seperti Pengadilan Raja Fin di mana ada pembudidaya yang kuat di mana-mana. Tetua berambut putih itu berkata dengan suara gemetar, "Dewa, aura tingkat dewa, ini adalah, ini adalah emas bencana. Emas bencana. Mereka yang hadir semuanya adalah pembudidaya tangguh dengan pengalaman luar biasa." Mereka secara alami telah mendengar nama itu sebelumnya. "Kalamiti Gold" adalah salah satu dari delapan emas surgawi legendaris yang hebat dan dapat digunakan untuk menempa senjata tingkat dewa. Berapa banyak senjata tingkat dewa yang ada di dunia ini? Kekuatan masing-masing cukup untuk menyebabkan fenomena supernatural di dunia ini, dan tuan mereka adalah makhluk paling kuat di dunia yang memerintah atas tanah mereka sendiri. Banyak individu kuat lainnya juga menginginkan senjata tingkat dewa mereka sendiri, namun karena kelangkaan bahannya, mereka tidak punya pilihan selain mengubur keinginan itu. Dilihat dari itu, sudah jelas betapa berharganya calamity gold. Pangeran kekaisaran kedua tiba-tiba bangkit dan berkata, Ratu Medusa, saya akan membeli sepotong emas bencana ini. Sebut saja harganya. Selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, ras ular akan menjadi teman paling tulus dari pangeran kekaisaran ini. Di masa depan, selama pangeran ini masih ada, ras ular akan menikmati kemuliaan dan kemegahan tanpa akhir. Bukannya dia tidak cukup tulus dengan tidak menawarkan harga, sebaliknya, Harta karun tingkat dewa seperti itu sudah tak ternilai harganya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditukar melalui cara lain. Ekspresi para pangeran singa segera berubah. Pangeran kekaisaran kedua jelas memihak mereka sebelumnya, namun sekarang dia memilih pihak lain tanpa sedikit pun keraguan. Mereka merasa benar-benar kesal, seolah-olah mereka telah ditinggalkan. Yang lain ngeri, harga yang ditawarkan pangeran kekaisaran kedua sudah sangat tinggi. Janji seperti itu pasti akan mengembalikan ras ular ke puncaknya. Atau mungkin mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, mereka pasti bisa menjadi salah satu klan terkuat dari ras iblis. Mereka semua adalah perwakilan paling kuat dari ras yang berbeda. Mereka kurang lebih bisa menebak mengapa Pangeran Kekaisaran kedua akan menawarkan harga yang begitu mahal. Putra Mahkota Gagak Emas memiliki busur pembunuh matahari, sementara dia tidak memiliki hal seperti itu. Fakta bahwa Pangeran Kekaisaran kedua tidak mau menerima Putra Mahkota Gagak Emas diketahui secara luas, dia percaya bahwa kultivasi. Bakat dan kecakapan strategisnya sendiri melampaui saudaranya. Sayangnya, putra mahkota memiliki senjata tingkat dewa yang diturunkan Kaisar Fin kepadanya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti akan dirugikan. Itulah mengapa dia sangat menginginkan senjata tingkat dewa miliknya sendiri. Memperbaiki senjata tingkat dewa memiliki persyaratan keras lainnya selain dari bahan langka itu, tapi dia tidak peduli dengan itu saat ini. Dia harus merebut Kalamiti Gold terlebih dahulu sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Yu Yan Luo menunjukkan senyum minta maaf dan berkata, saya khawatir saya harus meminta maaf kepada pangeran kekaisaran kedua. Kami tidak berencana untuk menjual kalamiti gold ini. Sebagai pemimpin ras ular, dia secara alami tahu bahwa putra mahkota gagak emas bersaing dengan pangeran kekaisaran kedua. Dia tidak ingin terjebak dalam pertempuran memperebutkan tahta. Lebih jauh lagi, barang itu adalah sesuatu yang telah ditemukan Ah Su, jadi itu jelas miliknya. Tidak mungkin dia dengan egois membuat keputusan tentang itu mulut Yun Jianyu terbuka lebar sehingga telur ayam bisa muat di dalamnya. Dia berseru, wanita dingin, apakah menurutmu Little An benar-benar hanya memiliki keberuntungan buta? Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, batu itu sangat terlihat biasa saja. Bagaimana dia bisa berharap bahwa itu akan menjadi sesuatu yang begitu menantang surga? Yan suhen mengerutkan kening dan berkata, kurasa tidak. Dia dengan percaya diri menyuruh Yuan Luo untuk mengambil batu ini. Tingkat kepastian itu tidak bisa dipalsukan. Lalu bagaimana dia menyadarinya? Tanya Yun Jianyu. Dia sangat terkejut. Bahkan Yuan Luo tidak bisa melihat apapun, dan kepala pelayan yang sangat berpengalaman itu juga tidak memperhatikan apapun saat memotong. Dia juga hampir melewatkannya. Saya tidak tahu. Kami hanya perlu bertanya padanya nanti, kata Yan Suhen acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki konsep kesopanan? Ini mungkin terkait dengan rahasia terbesarnya. Apa kau yakin dia akan memberitahumu? Tanya Yun Jianyu, memberinya tatapan ragu. Sejak kapan kau begitu akrab dengannya? Yan Suehen terkejut. Dia segera membuang muka, mengabaikan Yun Jianyu. Setelah pria itu menggertaku seperti itu sebelumnya. Apa? Dia bahkan tidak akan menjawab sesuatu seperti ini. Wajah pangeran kekaisaran kedua jatuh. Dia berkata, Ratu Medusa, kamu harus memikirkan semuanya dengan benar. Meskipun bagian kalamiti gold ini misterius, jumlahnya tidak banyak. Jelas tidak cukup untuk membuat senjata surgawi. Dengan kekuatan ras ular Anda, anda tidak akan dapat mengumpulkan cukup banyak jenis emas surgawi lainnya, dan itu hanya akan menghasilkan keserakahan orang lain. Pernyataannya adalah pengingat, tetapi juga ancaman. Yu Yan Luo tidak merasa terganggu; dia menunjukkan kepadanya senyum yang menyegarkan dan indah, menjawab, "Terima kasih atas pengingat Anda, Pangeran Kekaisaran Kedua. Kami akan menjaga kepingan Kalamiti Gold ini dengan benar. Jika kami berubah pikiran dan ingin menjualnya, kami pasti akan memberikan prioritas Pangeran Kekaisaran Kedua untuk membelinya." Pangeran Kekaisaran kedua tahu dia hanya bertukar salam sopan, tetapi dia harus mengakui bahwa setelah melihat penampilan luar biasa dan senyum ramah Yuan Luo, kemarahannya tidak bisa membantu, tetapi tanpa sadar menghilang. Zuan melihat potongan logam seukuran telapak tangan itu dikelilingi oleh cahaya surgawi, tapi itu tidak terlalu besar, tampaknya agak terlalu kecil untuk dijadikan senjata lengkap. Namun, dia memikirkan hal lain: retakan telah terbentuk di pedang Tai ketika dipukul oleh busur pembunuh matahari dan karena Mili ada di dalam, itu juga memengaruhinya. Dia hanya bisa menggunakan kepingan Calamity Gold untuk memperbaiki retakannya. Menurut apa yang Mili katakan sebelumnya, pedang Tae telah disegel begitu lama sehingga nilainya turun. Jika dia menambahkan Calamity Gold, bukankah itu bisa memperbaiki pedang, dan bahkan mungkin membantunya terus tumbuh lebih kuat. Saat itu, Zuan menatap Simin dan berkata, Pangeran ketiga, kamu sekarang yakin akan kehilanganmu, kan? Serahkan dulu barang itu. Meskipun benang Sari Phoenix tidak sebanyak itu, itu masih milik kita sekarang." Petik 2. Dia menyambar benang Sari Phoenix yang baru saja ditemukan dan menambahkan, "Oh ya, jangan lupa tentang bambu mayat sejati yang kamu temukan sebelumnya. Hal semacam itu sejujurnya agak terlalu jahat, jadi kami akan membantu melepaskannya dari tanganmu." Zuan tampak sangat bermasalah, hampir seolah-olah dia merasa bahwa tulang mayat sejati agak terlalu kotor untuk tangannya. Si Min terdiam. Anda telah berhasil mengatur Simin untuk, si untuk plus 999 plus 999 plus 999. Anda telah berhasil mengendalikan si untuk plus 999 plus 999 plus 999. Anda telah berhasil mengendalikan Sirong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Kecil ini hanya memiliki keberuntungan buta, namun dia benar-benar memanjat kita. Sirong adalah orang pertama yang marah. Kamu sialan, kamu terlalu jauh. Aku pergi terlalu jauh. Saya baru saja mengulangi apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya, kata Zuan sambil mengangkat bahu. "Apa? Jangan bilang kalian ingin kembali bertaruh." Para pangeran dan putri di sini semua adalah saksi. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku. Petik dua yang lain terdiam, dan hanya sang Liu Yu yang tersenyum. Orang ini benar-benar seperti yang dia ingat. Huyong tertawa terbahak-bahak sehingga ujung mulutnya tampak akan mencapai telinganya. "Hahaha." <tik> Saya benar-benar tumbuh dalam pengalaman hari ini. Ternyata Ras Singa hanyalah sekelompok pecundang yang sakit. Petik 2. Tidak peduli seberapa tebal kulit Simin, dia tidak tahan dengan ejekan seperti itu di depan begitu banyak orang. Dia berkata, cukup, saudara ketujuh, berikan dia bambu mayat sejati. Kakak ketiga, seru sirong, matanya benar-benar merah. Dia masih sangat muda dan tidak bisa langsung menerima kehilangan seperti itu. Kakak ketujuh, Simin membentak, menembaknya dengan tatapan tajam. Sirong dengan demikian menyerahkan bambu mayat sejati dengan enggan. Zuan mengambilnya, lalu menepuk pundaknya, berkata, "Itu anak kecil yang baik, Gelombang." Sirong meledak dengan amarah, berseru, "Apa yang kamu katakan?" Dia masih muda, jadi kata-kata seperti itu yang paling membuatnya marah. Zuan telah berbicara dengannya seperti seorang senior yang berbicara dengan seorang junior, yang benar-benar membuatnya kesal. Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan menjawab, terdengar tercengang, jadi kamu tidak suka kalau orang lain memujimu. Kalau begitu aku akan bilang kau anak kecil yang nakal. Si Rong terdiam. Dia sangat marah sehingga rambutnya berdiri. Dia berteriak, aku akan melawanmu. Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak, berkata, wanita dingin, pria ini benar-benar tercela. Perilaku seperti ini memang tidak seperti pria sejati, kata Yan Suhen, sedikit mengernyit. Dengan latar belakangnya, dia tidak terlalu menyukai hal semacam itu. Huff, apa yang kamu mengerti? Beginilah seharusnya kamu menghadapi musuhmu. Yun Jianyu menjawab dengan tidak puas. Jika dia telah memasuki sekte suci kita sejak awal, siapa yang tahu betapa aku tidak perlu khawatir. Yan Suhen tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tertarik untuk mendiskusikan masalah ini dengannya. Melihat bahwa Yan Suhen tidak memuji Zuan seperti sebelumnya, Yun Jianyu menghela nafas lega. "Apa yang saya pikirkan sebelumnya?" Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah saya harus setuju hanya karena Anda ingin melawan saya? Apakah kamu tidak memiliki rasa martabat seorang pejuang?" Sirong berseru dengan mata terbelalak. Saya pikir orang-orang yang berhutang uang tetapi tidak membayar kembali yang tidak memiliki martabat prajurit. Saya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Anda mungkin ingin menggunakan kesempatan itu untuk membunuh saya, jadi Anda tidak perlu membayar seratus ribu batu ki tingkat surga itu lagi. Zuan mendengus. Kamu, wajah si Rong telah berubah sepenuhnya merah. Itu bukan niatnya sama sekali, dia baru saja bertindak impulsif karena marah. Namun, dia melihat tatapan yang diarahkan padanya, dan mereka tampaknya benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Anda telah berhasil mengendalikan sirong untuk plus 555 plus 555 plus 555. Si Min berkata dengan serius, jangan khawatir bagaimana kita bisa mengingkari hutang kita jika kita kalah. Namun, seratus ribu batu kibukanlah jumlah yang sedikit dan kita perlu beberapa hari untuk mengumpulkannya. Kami akan membawanya saat itu. Petik 2. Zuan mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita buat kontrak. Si Min terdiam. Dia akhirnya menjawab, singa kami selalu menepati janji kami. Apakah Anda khawatir bahwa kami mungkin akan keluar dari hutang kami? Petik 2. Anda telah berhasil mengatur Simin untuk plus 600 plus 600 plus 600. Bahkan saudara-saudara perlu menulis kontrak untuk uang, jika tidak, mungkin ada kesalahpahaman di masa depan, kata Zuan, menatapnya sambil tersenyum. Simin memberinya tatapan penuh kebencian, tapi dia tetap membuat kontrak pada akhirnya. Kemudian, dia menyerbu keluar bersama saudara-saudaranya, dia tidak cukup tak tahu malu untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Ketika mereka meninggalkan Taman Giok, Si Gong bertanya dengan cemberut, kakak ketiga, apakah kita benar-benar akan membayar mereka seratus ribu kibatu? Itu sama sekali bukan jumlah yang kecil. Si Min berkata dengan dingin, tentu saja tidak. Putra Mahkota sudah menyuruh kami untuk menargetkan ras ular di arena. Saya agak ragu saat itu, karena saya ingin mendapatkan uang tunai dari balapan ular terlebih dahulu. Tapi sekarang setelah ini terjadi, mereka tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak seperti ini. Kita bisa melumpuhkan mereka dengan benar di arena. Bab 1352, Mereka Yang Ada di Cermin Si Rong memiliki ekspresi gembira saat dia menjawab, Kakak ketiga, disinilah saya pikir Anda salah. Anda seharusnya langsung setuju. Petik 2 Si Min berbalik dan menatap Taman Giok, berkata, Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan karena saudara kedelapan dan dendam Ratu Medusa, tetapi selain itu, tidak ada kebencian di antara kami yang tidak dapat diselesaikan. Kami tidak akan pergi terlalu jauh. Lebih jauh lagi, pangeran kekaisaran kedua bersaing dengan putra mahkota, jadi mereka diam-diam mencoba mengikat kita. Aku khawatir bahwa dengan membantu putra mahkota, itu akan membuatku tampak seolah-olah kita lebih condong ke arahnya, sehingga menarik permusuhan dari pihak pangeran kekaisaran kedua. Si Rong mendengus. Pangeran kekaisaran kedua itu benar-benar penuh kebencian. Dia membantu kami ketika kami memiliki keuntungan pada awalnya. Tetapi kemudian dia segera mengubah sisi. Dia sangat hina. Simin melotot dan berkata, "Jika dia ingin tidak berperasaan, dia tidak bisa menyalahkanku karena tidak memiliki kesetiaan." Eaterway, naiknya putra mahkota Golden Crow ke tahta praktis diputuskan. Jadi bagaimana jika kita sepenuhnya berpihak pada putra mahkota sekarang? Sigong berkata dengan cemas, "Apa yang saya khawatirkan adalah bahwa akan sulit bagi kita untuk melakukan banyak hal pada ras ular di arena." Ras ular selalu tidak menonjolkan diri selama beberapa tahun terakhir, dan hanya pemimpin klan yang memegang kursi. Jika mereka tidak memilih untuk berpartisipasi, akan sulit bagi kita untuk melakukan apapun pada mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami baru saja menerima kabar bahwa mereka telah mengirim tiga orang untuk berpartisipasi. Termasuk di antara mereka adalah Yanzu, serta dua wanita. Mereka seharusnya menjadi dua wanita yang berada di sisi Ratu Medusa hari ini, kata Simin. Sirong meretakkan buku-buku jarinya dan berkata, kalau begitu, itu sempurna. Saya akan sepenuhnya melumpuhkan kecil itu dan membuatnya menyesal pernah bertindak begitu sombong. Petik 2 Si Gong juga tertawa, menambahkan, dua wanita di sisi Ratu Medusa memang terlihat agak biasa, tetapi sosok mereka adalah yang terbaik. Selain itu, saya menemukan bahwa semakin saya melihatnya, semakin saya merasakan pesona yang unik. Aku akan merawat mereka dengan baik nanti. Apakah kamu menjadi gila karena frustrasi ual atau semacamnya? Simin berkata sambil tertawa, namun kedua wanita itu memang cukup istimewa. Meski aku tidak bisa mengatakan bagaimana caranya, saat mereka mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan pada ras ular, suasana hati mereka segera membaik. Kesuraman mereka sebelumnya dari waktu mereka di taman giok dengan cepat tersapu bersih. Sementara itu, di taman giok, semua orang memberi selamat kepada Yuan Luo. Yuan Luo secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan besar untuk lebih dekat dengan ras yang berbeda. Sang Liu Yu mengambil kesempatan untuk pindah ke sisi Zuan dan berkata, "Topengmu cukup istimewa. Apa yang Tuan Putri katakan? Saya tidak mengerti." Jawab Zuan sambil melihat sekeliling. Meskipun Yan Suhen dan Yun Jianyu bersikap acuh tak acuh, telinga mereka sepertinya menajam. Sang Liu Yu tersenyum tipis ketika dia berkata, "Lihat dirimu, bahkan setelah kamu mengubah penampilanmu, sisi tak tahu malu dari dirimu tidak akan pernah berubah." Zuan terkekeh dan menjawab, "Masih kakak yang paling mengenalku." Aku sama sekali tidak berharap bertemu denganmu di sini. Meskipun aku sudah menebak, baru sekarang aku mengetahui bahwa kamu sebenarnya adalah putri duyung dari ras samudera. Itu hanya identitas saya. Saya jarang tinggal di wilayah ras samudera. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di dunia manusia. Untuk beberapa alasan, ekspresi Sang Liu Yu sepertinya membawa sedikit penyesalan saat dia berbicara. Namun, dengan cepat kembali normal lagi saat dia melanjutkan, saya tidak berpikir bahwa Anda masih akan mengambil risiko datang ke pengadilan. Raja Fin. saya tahu peringatan Anda sebelumnya masuk akal, tetapi saya juga punya alasan untuk datang ke sini," kata Zuan, memikirkan daerah tidak dikenal di makam kekaisaran. "Bagaimana dia bisa masuk ke sana?" Sang Liu Yu melirik Yuan Luo yang benar-benar terkepung. Dia bertanya, "Apakah itu demi dia? Memang dia orang yang cukup menawan, baik di dunia manusia atau di dunia ras iblis. Dia selalu menjadi fokus perhatian orang." Jelas bahwa dia sering mendengar tentang mantan kecantikan nomor satu ibu kota ketika dia berada di dunia manusia. Zuan tahu dia salah paham, tapi dia tidak mengoreksinya. Segera setelah itu, Raja Peng Emas Kecil berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dibicarakan sang putri. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa mengenali bahwa ada harta karun tingkat dewa di batu itu, jawab Sang Liuyu, mengarang alasan. Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu juga sesuatu yang membuatku penasaran, kata Little Golden Peng King saat tatapannya mendarat di Zuan. Meskipun batu itu telah dipilih oleh Yuan Luo, bahkan kepala pelayan telah mengabaikan isinya, namun Yan Zu ini dapat menemukan Calamity Gold di dalamnya. Tingkat persepsinya pasti istimewa. Zuan tampak bingung dan menjawab, "Saya hanya membuat tebakan acak. Mungkin keberuntunganku terlalu bagus." Sudut bibir Sang Liuyu melengkung ke atas. Raja Peng Emas kecil tidak bisa berkata-kata. Dia pikir Zuan bermain bodoh pada awalnya. Tapi kemudian Zuan mulai membual tentang keberuntungannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu apakah Zuan hanya tidak ingin membicarakannya, atau keberuntungannya benar-benar bagus. Setelah pertukaran, sang Liu Yu kembali ke sisi lain ruangan. Dia khawatir tinggal di sisi Zuan terlalu lama akan membawa masalah yang tidak perlu. Beberapa waktu berlalu sebelum Yuan Luo mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang hadir, dan kelompoknya meninggalkan taman giok. Kepala pelayan secara pribadi melihat mereka keluar dan dia bahkan mengisyaratkan bahwa jika mereka ingin menjual Calamity Gold, Jade Garden bersedia menawarkan harga yang sangat murah. Dalam perjalanan kembali, kelompok itu mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi. Zuan berkata sambil tersenyum, benar-benar ada lebih banyak hal di Taman Giok ini daripada yang terlihat. Mereka jelas ada di sana ketika Pangeran Kekaisaran Kedua itu mengajukan penawarannya, namun mereka masih mencoba untuk menyelundupkan tawaran di belakangnya. Yu Yan Luo menjawab, Taman Giok ini memang sangat misterius. Namun, berdasarkan bagaimana keadaan saat ini, sikap mereka terhadap kita masih agak ramah, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka untuk saat ini. Sebaliknya, ras macanlah yang karena konflik kami dengan ras singa tampaknya berusaha keras untuk mengikat kami. Zuan menjawab, ras macan dan ras singa selalu bersaing memperebutkan gelar raja binatang. Sayangnya, tidak ada pihak yang mau tunduk pada yang lain. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sangat mirip, jadi tidak mudah untuk menentukan pemenang. Kita bisa bersahabat dengan ras macan. Asalkan mereka tidak menggunakan kita sebagai alat untuk menghadapi ras singa, Yu Yan Luo sedikit mengangguk. Dia telah memikirkan hal yang sama dibandingkan dengan Jade Garden atau ras Tiger, yang lebih membuatku penasaran adalah bagaimana kamu tahu ada harta karun di batu itu. Seru Yun Jian Yu terdengar kesal. Yan suhen dengan jelas mengatakan dia akan bertanya padanya, namun dia tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah sekian lama. Dia semakin frustrasi, sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan hanya bertanya langsung. Bagaimanapun juga, wanita sedingin batu ini tidak bisa mengubah sifat munafiknya. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika Yan Suhen berbicara lebih dulu. Kami tidak ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda memiliki keberuntungan yang konyol atau semacamnya, tapi aku benar-benar anak yang beruntung. Zuan memulai, tertawa malu, namun dia melanjutkan, "Jangan khawatir, itu hanya apa yang saya gunakan untuk menyingkirkan yang lain." semua orang di sini adalah salah satu dari orang-orang kita sendiri, jadi aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Kami sendiri, ketiga wanita itu semua memikirkan pikiran yang berbeda ketika mereka mendengar itu. Yu Yan Luo merasa itu masuk akal, sementara pipi Yan Suehen memerah. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan apapun. Yun Jianyu bertindak secara alami, tetapi sejak dia melihat bagian paling pribadinya, dia selalu merasakan perasaan malu yang aneh dan tak terlukiskan. Zuan tidak memperhatikan reaksi mereka yang berbeda dan hanya melanjutkan, tetesan esensi surga, yang saya peroleh dari makam Lord Sui adalah teknik untuk mempelajari tren langit dan bumi, jadi tentu saja, ini memiliki catatan tentang cara mempelajarinya. Batu juga, bagaimanapun, batu-batuan ini adalah produk dari garis lei. Menurut catatan, setelah mencapai tingkat tertinggi, seseorang dapat dengan mudah menemukan urat batu ki dalam pegunungan yang tak terbatas, apalagi melihat melalui batu yang belum dipoles. Tentu saja, Kultivasi saya tidak cukup tinggi, dan saya hanya samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dengan batu itu. Alasan mengapa saya bisa mengenali ada harta karun besar di dalamnya adalah ini: dia mengeluarkan cermin perunggu sambil berbicara. Itu sangat rumit dan tidak biasa. Yun Jianyu tersenyum ambigu saat dia bertanya, "Dan siapa dari kekasihmu yang memberimu hadiah kekasih ini?" Melihat Yuan Luo dan Yan Suhen menatap langsung ke arahnya, hati Zuan melompat. Dia menangis. Kakak, kamu tidak bisa membuat tuduhan sembarangan seperti itu. Benda ini disebut Cermin Jiwa Rajakin. Itu adalah sesuatu yang saya temukan dari daerah tidak dikenal, dikabarkan sebagai cermin yang digunakan Rajakin untuk menyinari rakyatnya untuk menguji apakah mereka setia atau tidak. Itu tidak lagi memiliki kemampuan yang konyol, tetapi tampaknya dapat memeriksa apa isi batu yang belum dipoles. Itu adalah sesuatu yang baru saya pelajari baru-baru ini. Petik 2. Itu ajaib ketika mereka mendengar bahwa itu berasal dari wilayah tidak dikenal. Ketiga wanita itu segera menjadi tertarik padanya. Mereka semua mendekat untuk melihat lebih jelas. Namun, apa yang mereka lihat di cermin adalah tiga wanita cantik yang luar biasa, tetapi yang membuat mereka ngeri, tidak ada sedikit pun pakaian di tubuh mereka. Bab 1353, penyergapan. Ah, mereka bertiga adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mereka mungkin tidak akan mengedipkan mata jika sebuah gunung runtuh di depan mereka, namun pada saat itu, mereka semua panik. Mereka segera mencengkeram dada mereka, lalu dengan cepat mundur. Ketiga wajah mereka seluruhnya merah saat mereka menatap Zuan dengan marah dan berteriak, Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 555 plus 555 plus 555. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 555 plus 555 plus 555. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 134 plus 134 plus 134. Pembantu Sing dan yang lainnya penasaran mengapa ketiganya menjadi sangat marah sampai-sampai mereka mengambil risiko mengungkap identitas Zuan. Mereka pindah untuk melihat apa yang ada di dalam cermin juga, tapi Yuan Luo menyeret mereka kembali. Zuan tercengang, dia tidak mengharapkan situasi seperti itu muncul sama sekali. Ketika dia melihat bagaimana api akan keluar dari mata mereka, dia dengan cepat menjelaskan, "Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku hanya diam-diam menggunakannya untuk melihat batu itu tadi." Yan Suehen bertanya dengan ekspresi sedingin es, lalu mengapa kamu mimisan sekarang? Meskipun Zuan telah melihat semuanya di sumber air panas pegunungan bersalju besar, dia telah memutuskan untuk melupakan semua yang terjadi hari itu. Namun sekarang, dia telah terlihat lagi. Itu benar-benar penderitaan tanpa akhir. Zuan tanpa sadar menyeka hidungnya. Benar saja, ada darah di mana-mana. Dia tertawa kecil karena malu dan berkata, Aku pasti sudah makan terlalu baik baru-baru ini di balapan Finn. Ki dan darahku menjadi sedikit liar, haha. Petik 2. Kilatan niat membunuh melewati mata Yun Jianyu. Apa yang baru saja kamu lihat? Sama sekali tidak ada, kata Zuan dengan rasa bersalah. Namun, hamparan putih indah yang dia lihat muncul di benaknya. Dia secara naluriah mulai membandingkan mereka. Ketiga wanita itu benar-benar unggul di bidangnya masing-masing, masing-masing memiliki bagian superlatifnya sendiri. Akan baik-baik saja jika dia tidak memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia melakukannya, lebih banyak darah mengalir dari hidungnya. Dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin. Ketiga wanita itu semua terdiam. Mereka tahu dia berbohong dengan mata terbuka, dan dia tahu mereka juga tidak akan mempercayainya. Namun, mereka hanya bisa berpura-pura percaya padanya dan membiarkan masalah ini berlalu. Dengan demikian, ketiga wanita itu semua mendengus dan mengabaikannya. Zuan berjalan di belakang mereka dengan perasaan bersalah. Hanya pembantu Sing yang tersisa di sisi Zuan, Menyerahkan sapu tangan bersih dan berkata, "Tuan muda, gunakan ini untuk menyeka area itu. Terima kasih, kata Zuan. Dia berpikir bahwa pembantu sing masih yang paling perhatian di antara mereka. Tuan muda, apa yang kamu lakukan pada mereka? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat marah? Pembantu sing tiba-tiba bertanya saat pancaran gosip berkedip di matanya. Bagaimanapun, mereka masih mengobrol dengan gembira beberapa saat sebelumnya, namun sekarang mereka tiba-tiba berbalik satu sama lain." Zuan hampir tersedak. Dia menjawab, "Ahem, tidak apa-apa, hanya ada kejadian kecil yang tidak terduga." Ketika dia melihat bagaimana dia bertindak, pembantu sing semakin penasaran. Dia akan bertanya lebih banyak ketika Yuan Luo memanggil, "Pembantu sing, datang ke sini!" Mengerti jawab pembantu sing, dia hanya berlari tanpa daya. Zuan diam-diam mengeluarkan cermin raja. dia tidak menyangka itu memiliki fungsi seperti itu. Ada banyak protagonis dari yang memiliki penglihatan X-ray dan kemampuan serupa." Sangat mudah untuk melihat seberapa populer fantasi semacam itu. Bukankah itu berarti wanita manapun yang dilihatnya tidak akan mengenakan pakaian sama sekali? Jantungnya mulai berdetak tidak karuan. Dia tahu hal seperti itu agak buruk, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan itu. Aku hanya mengujinya. Saya pasti tidak punya pikiran lain. Zuan mulai menghibur dirinya sendiri. Kemudian, dia dengan hati-hati mengarahkan cermin ke depan. Jika Anda berani menggunakan cermin itu pada kami lagi, saya pribadi akan mencungkil mata Anda," kata Yun Jianyu mengancam. Hal itu jelas membuatnya sangat marah. Hitung aku juga," kata Yan Suhen sama dinginnya. Untuk sekali ini, dia berdiri di sisi yang sama dengan Yun Jianyu. Yu Yan Luo juga menatap Zuan. Haha, itu hanya salah paham, salah paham. Ini pasti tidak akan terjadi lagi," kata Zuan dengan cepat meletakkan cermin Rajakin. Yan Xuehen hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menarik Yun Jianyu dan Yu Yan Luo ke sisi Zuan. Pada saat itu, beberapa lusin baut panah menembus area tempat mereka baru saja berdiri. Baut itu menggali beberapa kaki ke tanah, ujung ekornya masih bergetar. Mudah untuk membayangkan seberapa besar kekuatan yang mereka bawa. Cahaya biru berputar-putar di permukaannya, mereka jelas telah diproses dengan rune khusus yang berspesialisasi dalam menembus penghalang ki para pembudidaya. Apakah aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku? Aku bisa menyingkirkan mereka hanya dalam satu detik. Yun Jianyu mendengus, "Dia jelas tidak suka berutang budi pada Yan suhen Yan Suen memutar matanya dan tidak ingin berdebat dengannya. Dia melihat ke arah busur dan ekspresinya sedikit berubah. Dia berseru, 'Busur panah militer! Ekspresi mereka semua berubah. Mereka berpikir, siapa yang berani membawa seluruh pasukan untuk membunuh kita?' Pikiran pertama mereka adalah bahwa itu adalah kelompok Simin." Tetapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak terlalu mungkin. Ini adalah pengadilan Raja Iblis, dan bukan wilayah ras singa. Kekuatan mereka tidak cukup besar untuk memobilisasi pasukan. Lalu, mungkinkah Pangeran Kekaisaran Kedua atau Raja Peng emas kecil keduanya sama-sama jenderal ras iblis dengan pasukan mereka sendiri di bawah mereka? Kelompok itu baru saja masuk ke gang terpencil. Dengan begitu, bahkan jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan mereka untuk beberapa waktu saat itu. Hujan baut lain turun. Yun Jianyu hendak bertindak ketika Yu Yan Luo menyapu lengan bajunya keluar. Sebuah gulungan lukisan muncul di atas mereka, melepaskan semua baut. Lukisannya berubah menjadi ruang tersendiri, membawa baut ke dunianya sendiri. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, mereka masih dalam kendalinya. Yun Jianyu menghela nafas dengan takjub. Peringkat kultivasi wanita ini tidak setinggi miliknya, tetapi keterampilannya cukup unik. Hah, sebuah suara berseru kaget dari bayang-bayang musuh jelas tidak menyangka jebakan maut mereka ditangani dengan begitu mudah. Zuan mencibir ketika mendengar suara yang dikenalnya, berkata, Banka, berhenti bersembunyi seperti tikus kotor. Anda berani mengatur penyergapan, tetapi Anda terlalu takut untuk menunjukkan diri. Benar, Hei Cigu seharusnya ada di sini juga, bukan? Kenapa kalian berdua tidak keluar, kalau begitu? Petik 2. Dia sudah tahu bahwa keduanya tidak akan menyerah ketika mereka meninggalkan Taman Giok. Lebih jauh lagi, Penyergapan itu menggunakan busur militer yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh Bangka sendiri. Hanya Heiji Gu dari ras Black Teeth yang memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Seseorang mencibir, dan sekelompok individu berpakaian hitam berjalan keluar dari bayang-bayang yang jauh. Yang memimpin adalah Bangka dan Heiji Gu. "Aku hanya berencana untuk pergi setelah mengambil hartamu, tetapi karena kamu memanggil kami, kami tidak punya pilihan selain membungkamu," kata Heiji Gu dengan tawa kejam, memperlihatkan giginya yang hitam pekat. Ketika Banka pertama kali menyarankan untuk bekerja sama, dia merasa agak ragu. Bagaimanapun, situasi di pengadilan Raja Iblis tegang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, semuanya akan sangat merepotkan. Selanjutnya, jika Pangeran Ras Singa telah memenangkan taruhan, penyergapannya terhadap Ras Ular akan menjadi tidak berarti. Dia tidak punya niat untuk menghadapi Ras Singa. Namun, setelah itu, tersebar berita bahwa Ras Ular telah menang. Yang paling penting, semua jenis harta karun yang luar biasa telah terungkap, dan salah satunya bahkan harta karun tingkat dewa. Meskipun mereka belum tahu apa itu, kata-kata, deity great, saja sudah cukup. Karena itu, dia dengan cepat bergabung dengan Banka, memutuskan untuk bekerja sama untuk menyergap ras ular. Namun, dia sudah menyiapkan beberapa skema sebelumnya. Dia akan menggunakan kekuatan ras hiena terlebih dahulu, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia hanya akan menyalahkan Banka. Yu Yan Luo melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa meskipun bawahan di belakang banka bertopeng, kulit yang terbuka di sekitar lengan dan leher mereka ditutupi bintik-bintik. Mereka jelas ahli ras hiena. Sementara itu, di pihak Hei Gu, bawahannya terlatih dengan baik, tetapi lebih mirip tentara standar. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dia dengan dingin berkata, Hei Gu, Kaisar Iblis telah menetapkan perintah bahwa perkelahian dilarang. Ada pengawal gagak emas yang berpatroli di seluruh lapangan. Sekarang ini telah terjadi di sini, Golden Crow Guard akan segera mengetahui situasinya, dan Anda akan dihukum dengan eksekusi. Mungkinkah Anda percaya Anda dapat membunuh kami dalam waktu sesingkat itu? Hei Cigu mencibir, jadi sepertinya Ratu Medusa masih berharap pengawal gagak emas menyelamatkanmu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu sehingga Anda dapat melepaskan harapan mewah itu. Saya sudah menggunakan koneksi saya untuk menutup beberapa jalan di sekitar kita. Pengawal gagak emas akan berpikir bahwa kita sedang menyelidiki pembunuh di area ini mereka tidak akan datang ke sini sama sekali. Bab 1354. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Dia tidak menyangka persiapan musuh begitu matang. Ketika dia melihat ekspresinya berubah, Ban merasa lebih nyaman. Itu adalah hal yang sangat bagus bahwa dia telah menemukan Hei Gu. Meskipun dia yakin dengan kekuatan yang dia perintahkan, merasa bahwa mereka juga bisa melenyapkan kekuatan ras ular, ada terlalu banyak hal di pengadilan Raja Iblis yang berada di luar kendalinya. Jika Anda berperilaku dan menyerahkan hal-hal itu, kami dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda, kata Banka, menyapu pandangannya ke kelompok lain. Namun, ada hal lain yang tidak dia katakan. Ratu Medusa sangat cantik, dia pasti harus bersenang-senang dengannya nanti. Adapun dua wanita di sisinya, meskipun mereka terlihat sedikit lebih biasa, pantat mereka tampak cukup besar, jadi dia juga tidak bisa membiarkan mereka pergi. Untuk Rasiena, keledai membawa daya tarik yang mengalir dalam gen mereka. Adapun Yan Zhu atau apapun namanya, tidak perlu membuatnya tetap hidup. Namun, Banka juga tidak akan membiarkannya mati semudah itu. Mengingat betapa sombongnya Yan Banka harus menyiksanya sebentar terlebih dahulu, untuk membuatnya menangis dan memohon belas kasihan. Baru setelah itu Banka akan membunuhnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan kebenciannya. Namun, siapa yang mengira Zuan tidak akan merasa khawatir sedikitpun. Sebaliknya, dia memandang mereka dengan kasihan dan menjawab, apakah kalian tahu betapa bodohnya apa yang kamu lakukan itu? Apakah orang-orang ini tidak tahu siapa yang mereka coba rampok? Dia pikir, lupakan dia, hanya satu ratu medusa, atau salah satu dari dua grandmaster, akan lebih dari yang bisa mereka tangani. Banka mencibir, apakah kamu tahu situasi seperti apa yang sedang kamu hadapi? Anda harus memohon pengampunan sekarang. Aku akan pastikan untuk mencabut lidahmu nanti. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bicara. Zuan menghela nafas dan berkata, kamu berasal dari ras hiena, hanya tahu cara menggonggong. Apa katamu? Banka berseru dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuan akan bertindak begitu arogan bahkan dalam situasi seperti itu. Anda telah berhasil trolling Banka untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan menggelengkan kepalanya dan menambahkan, jadi para ahli ras hiena juga tidak memiliki telinga yang baik. Ekspresi Banka berkerut berat dan dia bergumam, bagus, sangat bagus. Aku akan merobek telingamu dan memakannya dengan anggur nanti. Anda telah berhasil trolling banka untuk plus 777 plus 777 plus 777. Plus 777. Hei Cigu agak bingung. Dari mana pria ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah mereka masih memiliki beberapa kartu truf? Tetap saja, mereka memiliki begitu banyak pembudidaya bersama mereka, sementara pihak lain hanya terdiri dari lima individu, dan empat di antaranya adalah wanita. Terlepas dari Ratu Medusa yang sedikit lebih mampu, yang lain semuanya tampak seperti pelayan dan pelayan. Dia berpikir, keuntungan harus menjadi milik kita. Banka tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengulurkan tangan, memerintahkan bawahannya untuk maju. Semua bawahannya memiliki peralatan yang menyerupai semacam penutup mata karena mereka masih merasakan ketakutan terhadap tatapan membatu Ratu Medusa. Jika mereka melihat sesuatu yang sedikit mencurigakan, mereka akan segera menutup mata mereka. Menurut ajaran kuno, selama mereka tidak melihat lurus ke arah Ratu Medusa, keterampilan membatunya tidak akan bekerja. Selain itu, prajurit Rasiena merasa bahwa penciuman dan pendengaran mereka cukup tajam, dan mereka juga unggul dalam bertarung bersama. Bahkan jika mata mereka tertutup, mereka masih bisa mengelilingi target mereka. Yu Yan Luo mengeluarkan lukisan dunianya, berencana untuk menyedot semua prajurit ke dalamnya. Keahliannya sangat cocok untuk pertempuran kelompok. Namun, Banka sudah bersiap untuk itu. Dia mengeluarkan obor dan melepas tutupnya, dan nyala api yang hampir seluruhnya putih menyembur keluar. Itu melonjak di udara, samar-samar membentuk bentuk teratai putih dan melepaskan aura kehancuran yang mengerikan. Api teratai putih, Yun Jianyu dan Yan Suhen berseru, melompat ketakutan. Ada api khusus tertentu di dunia yang berbeda dari api biasa; mereka sangat kuat. Dan apakah itu dalam hal penyempurnaan pil atau penyempurnaan senjata, mereka memiliki efek ajaib. Namun, bahkan dengan sejarah seribu tahun sekte suci dan sekte Giok Putih, mereka masing-masing hanya dapat menemukan satu jenis api khusus. Mereka tidak pernah menyangka pangeran Rasiena yang tampak biasa memiliki sesuatu yang begitu berharga. Yu Yan Luo dengan cepat menyingkirkan lukisan dunianya. Lagi pula, lukisan dunia terbuat dari kertas, jadi lemah terhadap air dan api. Itu tidak takut pada api biasa, tapi jelas tidak bisa menyentuh api mistis seperti itu. Banka tertawa terbahak-bahak ketika melihat mereka dengan cepat menghindari nyala api. Dia membual, ini adalah harta yang baru saja diperoleh pangeran ini melalui sebuah pertemuan. Saya tidak berharap surga menunjukkan perhatian seperti itu kepada saya untuk memberi saya lebih banyak harta begitu cepat." Petik 2. Jika dia tidak memiliki nyala api untuk diandalkan, mengapa dia berani melakukan apapun kepada pemimpin klan dari ras lain di pengadilan Raja Vin? Mata Gu berkedip. Apa artinya ini? Mungkinkah dia berencana untuk mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri nanti? Benar, hanya ada satu harta karun tingkat dewa. Bagaimana kita harus membagi sesuatu nanti? Pikirkan juga selesaikan semuanya dengan tuntas dan tangani banka ini juga. Itu berarti bahwa selain harta karun tingkat dewa, bahkan api teratai putih itu akan menjadi milikku. Dia mulai bernapas dengan cepat karena kegembiraan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akhirnya tidak bisa mengalahkan banka karena nyala api. Banka dengan penuh semangat memerintahkan, bunuh pria itu, tapi tinggalkan wanita itu. Karena Ratu Medusa bahkan tidak berani mengeluarkan gulungan anehnya lagi, dia hanya akan menyerahkan sisanya kepada bawahannya. Lagi pula, menggunakan api teratai putih di pengadilan Raja Iblis akan menyebabkan gangguan yang terlalu besar. Akan buruk jika mereka akhirnya memperingatkan Kaisar Fin. Hei Gu juga memerintahkan bawahannya untuk bergerak. Jika mereka akan bertarung di pengadilan Raja Iblis, mereka harus menyelesaikannya dengan cepat. Yang dia simpan di luar tidak akan bisa menghentikan penyelidikan apapun selamanya. Ketika dia melihat kerjasama yang cermat dari para prajurit yang diperintahkan Banka, ekspresinya berubah serius. Prajurit Rasiena unggul dalam serangan gabungan. Meskipun mereka lebih lemah dari prajurit ras Singa secara individu, mereka bisa mempertahankan hidup mereka jika mereka berpasangan dan mereka akan sejajar dengan mereka bertiga. Semakin banyak dari mereka, semakin besar keuntungan mereka. Orang-orang yang diperintah Heiji Gu juga memiliki koordinasi yang baik, tetapi dibandingkan dengan keterampilan bawaan ras Hiena, mereka masih jauh lebih rendah. Jika mereka berselisih, dia tidak akan memiliki banyak kepercayaan pada kemenangan timnya. Dia mempertimbangkan untuk memanggil Heiji Ran saja. Tetapi jika dia melakukan itu, dia hanya akan membantu Hei Chiran mendapatkan semua harta karun itu. Bawahan keduanya dengan cepat bergegas ke Yu Yan Luo. Yang lain akan bertindak ketika Yun Jianyu tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Karena kalian semua berlari ke arahku, anggap dirimu tidak beruntung. Petik 2 Dia mengeluarkan empres lanteran dan meniupnya dengan ringan, menyebabkan beberapa bara kecil berkibar keluar. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi lautan api yang menderu, yang benar-benar menelan para prajurit yang datang. Tidak peduli seberapa baik prajurit, rasiena dalam kerja tim, keterampilan mereka sama sekali tidak berharga dalam situasi seperti itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dibakar menjadi abu. Hah, senyum bangka dan Gu langsung membeku di wajah mereka. Pada saat itu, mereka bahkan mulai meragukan mata mereka sendiri. Yan Suhen mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu menggunakan keterampilan itu di sini?" Bagaimana jika kita akhirnya menarik perhatian Kaisar Vin? Jangan khawatir, aku tidak menggunakannya dengan kekuatan penuh. Sedikit kekuatan ini tidak akan membuatnya khawatir, kata Yun Jianyu dengan cemberut. Hanya siapa kalian semua? Ketika mereka mendengar bahwa dia bahkan dengan sengaja menahan diri, dan bahwa dia telah menyebut Kaisar Vin dengan begitu santai, bangka, dan hei Chi gu menelan ludah mereka. Apakah mereka salah menghitung entah bagaimana? Kelompok Zuan tidak memperhatikan mereka berdua. Yan Suhen hanya berkata dengan sedih kepada Yun Jianyu, "Tidak apa-apa jika kamu menghukum kejahatan, tetapi orang-orang itu hanya mengikuti perintah. Membunuh mereka semua benar-benar keterlaluan." Ekspresi Yun Jianyu menjadi dingin saat dia menjawab, "Tidak mungkin. Aku kesal." Begitu dia berbicara, dia berubah menjadi serangkaian bayangan. Semua prajurit yang menggunakan panah langsung dibantai. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum mereka mengambil napas terakhir mereka. Keganasan dan niat membunuh yang begitu kuat membuat Banka dan Heichi Gu ketakutan setengah mati. Banka tampak seperti baru bangun dari mimpi. Dia membuka tungkunya, dan kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Api teratai putih menyapu Yun Jianyu. Bab 1355. Yun Jianyu mendengus. Dia mengaktifkan lentera permaisurinya dan api teratai putih liar langsung tersedot, akhirnya berubah menjadi api seukuran kedelai yang melompat-lompat di dalam lentera. Tampaknya berjuang dengan semua yang dimilikinya, namun pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari batasan Empress Lantern. Ban Ka terkejut. Dia tidak pernah berharap kartu trufnya begitu mudah ditangani. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar kali ini? Dia tidak ragu-ragu, dan segera berbalik dan berlari. Ras Hiena memiliki daya tahan yang kuat, dalam hal lari jarak jauh, bahkan perlombaan singa bukanlah tandingan mereka. Namun, Yun Jianyu tidak memberinya kesempatan. Dia muncul di belakangnya hampir dalam sekejap. Kemudian, dia meraih kepalanya, dengan mudah mencabutnya seperti lobak. Memang, dia mencabutnya langsung dari tubuhnya. Tidak banyak kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan apa yang baru saja dia lakukan. Banka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat dia berlari dengan semua yang dia miliki, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan. Kemudian, dia tiba-tiba melihat sosok di depannya, tetapi mengapa itu masih berjalan tanpa kepala. Begitu kebingungan itu muncul, dia menyadari kemungkinan yang mengerikan. Kemudian, seluruh kesadarannya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Tubuh tanpa kepala itu berlari sebentar, lalu tiba-tiba ambruk. Kemudian, darah menyembur keluar dengan kuat dari lehernya saat bergerak-gerak tanpa henti di tanah. Hei Cigu benar-benar ngeri saat melihat apa yang terjadi. Dia dengan cepat berlari ke arah lain. Namun, kakinya tertekuk beberapa kali, hampir menyebabkan dia jatuh. Sementara itu, Yun Jianyu seperti penuai kematian, dengan cepat menuai kehidupan bawahan di sekitarnya. Dihadapkan dengan ancaman kematian yang mengganggu, Hei Qiku berteriak sambil berlari, kamu tidak bisa membunuhku. Saya dari klan Hei Chi, paman saya adalah paman keluarga kerajaan dan sekretaris agung pengadilan, kakak laki-laki saya adalah. Petik 2 Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar angin bertiup di belakangnya, membuatnya khawatir bahwa dia akan mengalami nasib tragis yang sama dengan Banka. Dia dengan cepat berbalik dan membuka mulutnya yang ganas untuk menggigit musuh. Gigi hitamnya berkedip dengan pancaran yang mengancam. Ini adalah keterampilan bawaan klannya. Giginya sangat keras dan dapat dengan mudah menghancurkan logam. Mereka juga berbisa, jadi jika seseorang digigit, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka akan tetap menderita. Sayangnya, yang dihadapi adalah master sekte-sekte iblis, seseorang yang telah mengalami gunungan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia membiarkan dia bersekongkol melawannya? Semburan angin keluar dari jarinya, mengenai dahinya, kemudian. Darah dan materi otak meledak keluar dari belakang kepalanya. Mulut sombong Hei Chigu langsung kehilangan semua kekuatan di belakangnya, terbuka dengan lemah. Dia jatuh ke belakang, benar-benar hancur. Matanya terbuka lebar saat dia mati dalam ketidakpercayaan total bahwa seseorang berani membunuhnya di pengadilan Raja Iblis. Seolah-olah semuanya terjadi dalam sekejap. Pemburu telah menjadi mangsa, dan orang-orang yang sombong dan kejam seperti itu telah menghembuskan nafas terakhir mereka. Yu Yan Luo terkejut. Dia terbiasa melihat dua Grandmaster berdebat bola balik, jadi dia secara tidak sadar mulai memikirkan mereka seperti gadis kecil. Baru saat itulah dia ingat bahwa Yun Jianyu adalah Master Sekte Iblis yang kejam. Ekspresi Yan suhen berubah menjadi sangat dingin. Dia menangis, penyihir, bukankah kamu terlalu kejam? Kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang. Petik 2. Huff, nona tanpa tulang, berhentilah mencoba berkhotbah kepadaku, jawab Yun Jianyu. Mungkin karena dia baru saja melakukan pembantaian besar-besaran, masih ada sedikit kekejaman yang tersisa di matanya saat dia melanjutkan. Jika kamu tidak senang dengan itu, datanglah padaku juga. Melihat mereka berdua akan bertarung, Zuan dengan cepat melangkah maju untuk menengahi, berkata, "Sebenarnya Kakayun melakukan ini untuk keselamatan kita. Jika kita membiarkan beberapa dari mereka pergi, itu hanya akan membawa pembalasan yang lebih besar." Selain itu, informasi tentang kami pada akhirnya akan bocor, dan mereka akan mulai memperhatikan dan menyelidiki kami. Bahkan Kaisar Fin bisa mulai lebih memperhatikan, dan jika itu terjadi, tidak ada dari kita yang akan selamat. Kakak Yun tahu semua itu, tapi kau tahu bagaimana dia. Dia hanya tidak ingin menjelaskannya kepada kami. Yun Jianyu sedikit tergerak. Orang ini benar-benar mengerti saya. Namun, dia tidak akan mengakuinya di luar, dengan mengatakan, Huff, tidak ada hal yang terlalu sensitif. Aku hanya ingin membunuh. Tidak ada banyak alasan sama sekali. Petik 2. Yan Suhen kurang lebih sudah menebak alasannya tetapi dia telah menjadi pemimpin faksi ortodoks untuk waktu yang lama. Dia merasa agak sulit untuk menerima metode kejam seperti itu. Namun, yang membuatnya lebih marah adalah bahwa Zuan sebenarnya memilih untuk berpihak pada Yun Jianyu, meskipun mereka berdua jelas lebih dekat. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 333 plus 333 plus 333. Zuan melompat ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Saat itu, Lentera permaisuri Yun Jianyu mulai bergetar maju mundur. Dilihat dari intensitas guncangannya, sepertinya itu bisa meledak kapan saja. "Apa yang terjadi?" Zuan dengan cepat bertanya. Yun Jianyu berkata dengan serius, "Saya dapat merebut api teratai putih yang dimiliki Banka ini karena kultivasinya terlalu rendah." Namun, api teratai putih ini adalah keberadaan unik yang dimiliki dunia. Satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Meskipun aku bisa menahannya sementara dengan Empress Lantern, dua api sejati di dalam tidak bisa hidup berdampingan. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin meledak sepenuhnya. Petik dua, Yan Suhen dengan cepat melepaskan kemarahannya sebelumnya. Dia dengan cepat berkata, "Kami membutuhkan wadah untuk menyimpan nyala api yang sebenarnya ini." Namun, objek normal tidak dapat menahan nyala api yang sebenarnya ini karena akan langsung terbakar menjadi abu. Sayangnya, barusan tungku ban karusak selama pertarungan. Kata Yu yang Luo sambil mengambil tungku dari mayat Bangka itu sudah benar-benar hancur. Tampaknya, ketika Lentera Permaisuri telah mengeluarkan api teratai putih, kekuatan mengamuknya telah merusak tungku. Bukankah itu karena seseorang agak terlalu kejam? Yan Suhen berkomentar, menatap Yun Jianyu dengan penuh kebencian. Alis Yun Jianyu terangkat. Zuan melihat bahwa keduanya akan bertarung lagi dan dengan cepat berkata, "Saya memiliki sesuatu pada saya, tetapi saya tidak tahu apakah itu dapat menyimpan api teratai putih ini." Dia mengeluarkan sembilan kuali yang dia dapatkan dari halaman Sen Suzi di Akademi Kerajaan. Sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakannya untuk memperbaiki beberapa pil kondensasi ki. Sejauh yang dia pahami, kuali membutuhkan api untuk memurnikan pil, jadi kemungkinan besar akan sangat tahan terhadap api. Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama menyuarakan keterkejutan mereka. Kualimu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi jika dilihat lebih dekat, tampaknya sangat luar biasa. Bahkan kita tidak dapat melihat rahasianya. Itu benar-benar mungkin bisa. Karena itu, Yun Jianyu mengajari Zuan cara mengumpulkan api. Pada saat itu, Lentera Permaisuri sudah mencapai batasnya. Dia khawatir Lentera Permaisuri akan rusak, jadi dia melepaskan api teratai putih, mengambil kesempatan untuk membakar ras hiena dan ras gigi hitam, bahkan tidak meninggalkan abu. Zuan segera mulai menggambar api teratai putih ke dalam sembilan kuali menurut metode Yun Jianyu. Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas, Nak, bakatmu benar-benar agak konyol. Bagaimana kamu bisa mempelajari sesuatu secepat itu? Yan suhen memutar matanya. Dia berpikir, "Apakah Anda sudah melupakan bakat transendennya?" Dia tiba-tiba teringat bahwa dia berhutang pemulihan dari luka seriusnya karena telah diisi dengan esensi darah Zuan. Sebuah rona merah samar langsung menyebar di pipinya yang putih dan murni saat dia memikirkan itu. Sementara itu, Zuan benar-benar fokus. Pada waktunya, ia berhasil mengumpulkan api teratai putih, nyala api yang sebelumnya masih cukup keras kepala dan pantang menyerah, segera menjadi patuh ketika memasuki sembilan kuali. Yan Suhen mendecakkan lidahnya dengan heran, berkata, "Kuali ini cukup menarik. Mari kita kembali untuk saat ini." Pengawal gagak emas tampaknya sedang bergegas ke arah ini, Yuan Luo mengingatkan mereka ketika dia melihat asap mengepul di kejauhan. Mereka jelas telah menyebabkan gangguan yang cukup besar, mengejutkan otoritas lokal yang berstatus tinggi. Hei Chigu sendiri tidak bisa menghentikan mereka untuk datang. Dengan demikian, yang lain secara alami tidak keberatan, dan mereka dengan cepat pergi. Tepat setelah mereka pergi, sekelompok penjaga gagak emas dengan cepat tiba. Yang memimpin adalah secara mengejutkan, Jenderal Pengawal kiri Matian, karena dialah yang membiarkan si pembunuh masuk ke istana. Dia dikirim sebagai hukuman, diperintahkan untuk mengejar si pembunuh. Ketika dia merasakan fluktuasi ki yang tidak biasa di dekatnya, dia membawa anak buahnya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat hamparan hitam hangus. Ada beberapa orang yang mampu hadir. Mereka melaporkan bahwa pertempuran baru saja terjadi, tetapi semua jejaknya telah terbakar habis. Untuk melepaskan kekuatan yang menghancurkan seperti itu dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh api sejati yang legendaris. Api sejati, Matian bergumam, sedikit mengernyit. Mengapa dia merasa pengadilan raja iblis tidak begitu damai akhir-akhir ini? Dia memerintahkan anak buahnya, kirim beberapa orang untuk melihat tentara yang menghentikan kami sebelumnya. Tanyakan perintah siapa mereka menyegel jalan ini. Segera, laporan itu kembali. Matian merengut, bergumam, hah. Mengapa klan Heichi lagi? Petik dua Kali sebelumnya, mereka adalah orang yang sama untuk mengacaukannya dengan sangat buruk. Bab 1356. Ras gigi hitam terkutuk. Matian mengutuk. Kemudian, dia memerintahkan bawahannya, selidiki ras gigi hitam sialan itu secara menyeluruh untukku untuk melihat apa yang mereka lakukan di dunia. Dia tidak akan menjadi pria sejati jika dia tidak membalas dendam dengan benar. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melampiaskan amarahnya dengan benar. Sementara itu, kelompok Zuan sudah jauh. Yu Yan Luo melirik ke belakangnya dan bertanya, apakah menurutmu pengawal gagak emas akan mengetahui bahwa itu adalah kita? Lagi pula, banyak orang dari Taman Giok melihat bahwa kami memiliki beberapa konflik dengan Hei Gu dan Banka. Zuan menjawab dengan meyakinkan, apa yang kamu takutkan? Eiterwei, Bahkan tidak ada abu yang tertinggal dan tidak ada saksi untuk dijadikan bukti. Bahkan jika mereka mencari kita, kita hanya perlu menyangkalnya. Yu Yanluo terdiam, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, terkadang untuk berurusan dengan orang lain yang tak tahu malu, justru metode tak tahu malu itulah yang paling berhasil. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, katanya sambil mengangguk. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kunci hitam pekat berkata, saya mengambil kunci ini dari mayat Hei Chi Gu sebelumnya. Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama menyuarakan keterkejutan mereka. Api teratai putih bahkan tidak meninggalkan abu tulang, jadi bagaimana kunci ini bisa keluar dengan utuh? Mata Zuan berbinar, dia bertanya, mungkinkah itu semacam harta karun? Yun Jianyu dan Yan Suhen mempelajarinya sebentar. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala dan menjawab, bukan itu masalahnya. Meskipun bahannya tidak biasa, ia tidak memiliki fungsi khusus ini hanya sebuah kunci. Namun, tempat manapun yang membutuhkan kunci semacam ini untuk membukanya pasti luar biasa. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan di mana kunci yang bisa dibuka oleh kunci itu. Bahkan Yun Jianyu mulai menyesal membunuh Hei Chigu begitu cepat, berpikir dia seharusnya bertanya apa kuncinya terlebih dahulu. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang seperti dia benar-benar memiliki sesuatu yang sangat berharga? Ketika dia kembali ke kediamannya, Zuan diam-diam pergi ke kamar Yuan Luo, namun dia merasa lebih sensitif dari biasanya. Ada dua grandmaster di sebelah, jadi jika sesuatu benar-benar terjadi, itu pasti tidak akan luput dari perhatian mereka. Karena itu, dia tidak mau berada di ruangan yang sama dengannya, apapun yang terjadi. Zuan juga ingat pengalaman seperti apa yang dia bagikan dengan Yan suhen Jika dia mendengar sesuatu, dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Karena itu. Dia tidak menekan masalah dan kembali ke kamarnya untuk mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, Yun Jianyu dan Yan Suhen memasang telinga mereka sepanjang malam, berpikir bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Cek, membosankan, gerutu Yun Jianyu. Jika seseorang menggambarkan reaksinya, itu akan mirip dengan seseorang yang menunggu siap dengan sekantong popcorn, tetapi tidak memiliki drama untuk ditonton. Sementara itu, Yan Suhen jauh lebih berkonflik dia sedikit tersipu, dan matanya berputar-putar dengan cahaya, dan pikirannya yang sebenarnya tidak diketahui. Dalam beberapa hari berikutnya, pengawal gagak emas mulai lebih sering muncul di jalanan. Jelas bahwa setelah apa yang baru saja terjadi, banyak orang di Pengadilan Raja Iblis menjadi lebih waspada. Namun, tidak ada yang datang untuk menyelidiki ras ular; sebaliknya, banyak klan mencoba mencari cara untuk menjadi teman. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di Taman Giok telah menyebar, dan orang-orang telah mengetahui bahwa Ratu Medusa unggul dalam taruhan batu. Bahkan orang biasa dengan tingkat kemampuan seperti itu akan menjadi tamu terhormat dari klan besar, apalagi pemimpin klan seperti dirinya, dan yang begitu cantik. Dengan demikian, Yu Yan Luo akhirnya disibukkan oleh keramahan sosial. Sementara itu, Zuan dengan senang hati menikmati istirahatnya, dia memutuskan dia akan memeriksa Snow di Elf King Manor untuk menindaklanjuti apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka keamanan Elf King Manor menjadi jauh lebih ketat daripada yang terakhir kali. Selain itu, banyak penjaga gagak emas yang menyamar di dekatnya. Tampaknya, setelah upaya pembunuhan terhadap putra mahkota, mereka curiga bahwa putri salju telah berkolusi dengannya. Mereka tidak sepenuhnya yakin dengan ceritanya, jadi mereka telah mengatur beberapa orang di dekatnya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan petunjuk. Karena takut, dia akan membawa masalah pada Snow, Zuan akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan majelis umum semua ras semakin dekat. Lokasi pertemuan berada di gunung di bawah makam kekaisaran. Ada altar upacara besar di kaki gunung, dikelilingi oleh alun-alun yang luas. Upacara besar dan acara penting ras iblis biasanya diadakan di sana. Zuan akhirnya mengalami sendiri apa itu majelis umum semua ras. Itu memang tempat di mana ada semua jenis ras, dengan orang-orang dari segala macam penampilan yang berbeda. Makhluk yang biasa dilihat adalah satu hal, tetapi ada beberapa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kerajaan hewan di dunia sebelumnya sama sekali tidak spektakuler. Zuan menatap perlombaan yang bergerak sepelan kemalasan dalam segala hal yang mereka lakukan. Apakah orang-orang ini lambat dalam pertempuran juga? Bukankah mereka hanya akan diinjak-injak? Namun, dia segera melihat sesuatu yang lebih konyol, ras cacing pita. Zuan berpikir mereka menjijikkan hanya dengan melihatnya. Apakah orang-orang ini juga hidup di dalam diri orang lain dan memakan kotoran mereka? Ada juga ras magot raksasa, dan mereka menggeliat seperti gunung daging. Perut Zuan bergejolak. Dia penasaran dengan apa yang dimakan orang-orang itu. Jika mereka membuat terobosan di masa depan, apakah mereka akan menjadi lalat abadi? Selain itu, ada banyak spesies lain yang mirip dengan ras cacing pita dan magot raksasa. Zuan berpikir dalam hati bahwa dia pasti akan menjauhi mereka. Dia benar-benar takut bahwa keterampilan bawaan mereka akan menyemprotkan kotoran atau sesuatu. Itu benar-benar akan meninggalkan dia dengan trauma selama sisa hidupnya. Ras yang berbeda duduk di posisi masing-masing di sekitar panggung upacara. Zuan memperhatikan bahwa yang paling dekat dengan pusat adalah semua ras yang paling kuat, sedangkan ras ular duduk di tengah. Seolah melihat melalui pikirannya, Yuan Luo berkata sambil menghela nafas, "Ketika ibuku masih di sini, ras ular sangat kuat. Kami duduk paling depan, tapi sekarang... haha." Fakta bahwa kamu masih bisa duduk di tengah setelah sekian lama terpuruk sudah membuktikan bahwa ras ular adalah ras yang hebat, kata Zuan meyakinkan. Dia melanjutkan, jangan khawatir. Anda sekarang telah kembali ke ras ular, dan dengan bantuan saya, Anda akan dapat mengembalikan klan Anda ke kejayaannya sebelumnya. Yu Yan Luo tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin tetap berada di pihak ras iblis, dia lebih menyukai hidupnya di sisi manusia, dan dia lebih menyukai dunia manusia. Namun, dia sekarang adalah Ratu Medusa, jadi dia tidak bisa menunjukkan kelemahan dan mengabaikan kehendak rakyatnya. Saat ras yang berbeda masuk ke posisinya, sebuah suara melengking memanggil, kereta Kaisar Finn telah tiba. Semua perwakilan dari berbagai ras bangkit untuk membungkuk hormat. Mereka berteriak, kami dengan hormat menyambut yang mulia, Kaisar Finn. Zuan diam-diam melihat ke atas untuk mengukur Kaisar Finn. Dia melihat seberkas cahaya kemasan turun dari atas. Sedetik kemudian, seorang tetua berjubah kuning muncul di singgasana naga lebar di tengah panggung. Jejak waktu terlihat di tubuhnya. Dia tidak terlihat terlalu berbeda dari seorang penatua dengan satu kaki sudah dikuburan. Zuan tidak menyangka Kaisar Fin yang kuat dan menakjubkan itu benar-benar menjadi seorang pria tua. Tidak heran dia berencana untuk melakukan upacara suksesi. Sepertinya waktunya benar-benar terbatas. Penampilan Kaisar Fin sangat biasa, dia tidak terlalu tampan, tapi juga tidak terlalu jelek. Namun, Sifat yang paling menarik perhatiannya adalah hidungnya yang menjulang tinggi, itu dan matanya yang tajam, dan seperti elang membuat orang menyadari bahwa dia jelas bukan tetua biasa. Ketika dia merasakan mata kaisar iblis menyapu ke arahnya, Zuan tidak berani melihat terlalu dekat. Orang ini benar-benar seperti elang yang menakutkan. Saat mata kaisar iblis menyapu seluruh tempat, kehendak surgawinya menyebar. Mereka yang hadir merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan perwakilan dari ras yang lebih lemah mulai gemetar ketakutan. Seorang kasim hebat di sisi kaisar iblis kemudian berteriak, "Semuanya, kalian boleh bangkit!" Terima kasih, yang mulia, yang hadir menjawab. Beberapa anggota generasi muda sangat tersentuh sehingga seluruh tubuh mereka mulai bergetar. Di antara ras iblis, kaisar iblis seperti dewa, objek pemujaan orang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, setelah mereka akhirnya melihatnya sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Yan Suhen mengirim transmisi Ki ke Zuan, mengatakan, "Kaisar Fin tidak datang sendiri, ini hanyalah salah satu dari jiwanya yang terpisah." Sebagai seorang Grandmaster, pengetahuannya tentang hal-hal seperti itu jauh melampaui pengetahuan para kultivator biasa. Zuan telah mendengar penjelasan darinya sebelumnya. Di alam abadi bumi, seseorang dapat mengolah jiwa kehidupan, jiwa bumi, dan jiwa surga. Mereka berhubungan dengan roh yin, roh yang, dan roh asal masing-masing. Matahari yang terik telah terbit di atas kepala Kaisar Vin di atas panggung kemungkinan adalah jiwa bumi Kaisar Vin. Namun, orang itu tampak seperti yang asli. Jika bukan karena pengingatian Suehen, Zuan tidak akan bisa merasakan apapun. Keterampilan seorang abadi, Eart benar-benar misterius. Zuan cukup penasaran, Kaisar Manusia telah menempatkan jiwa ke dalam tubuh Putra Mahkota, tetapi jiwa itu telah dihancurkan di ruang bawah tanah rahasia. Itu mungkin memiliki efek yang cukup parah pada kekuatan Kaisar. Kan, sepertinya Kaisar Vin benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Dia bahkan tidak bisa menghadiri pertemuan ini dengan tubuh aslinya, kata Yun Jianyu dengan sedikit kegembiraan. Yan Suehen melompat ketakutan dan bertanya, "Kamu tidak akan berlari dan melawannya, kan? Tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani." Petik 2. Bab 1357. Yun Jianyu memutar matanya dan menjawab, "Apakah aku benar-benar orang bodoh yang sembrono di matamu? Mengapa saya begitu bodoh untuk lari ke kematian saya?" Yan Suhen berkata sambil tersenyum, "Di mataku, kamu benar-benar bodoh yang tidak lagi peduli tentang apapun begitu kamu bertindak berdasarkan dorongan hati." Yun Jianyu terdiam. Mereka berdua sepertinya akan bertarung lagi ketika suara nyaring Kasim tiba-tiba memanggil, "Permaisuri kedua telah tiba." Kali ini, aroma manis sepertinya menyebar ke seluruh tempat. Kemudian, sosok yang adil dan anggun perlahan terlihat. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat gaunnya berkibar dengan lembut. Itu benar-benar seolah-olah seorang dewi turun ke dunia. Banyak orang dari semua klan yang berbeda telah mendengar tentang permaisuri kedua sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ketika mereka melihat penampilannya yang cantik dan menawan, mata banyak orang berbinar. Beberapa orang bahkan menelan ludah dengan cara yang memalukan. Hal seperti itu hanya akan terjadi di antara ras iblis di dunia manusia. Jika hal semacam itu terjadi, itu akan menjadi kejahatan besar yang tidak menghormati. Permaisuri kedua benar-benar wanita yang luar biasa cantik, banyak orang berbisik satu sama lain. Mereka merasa sangat sulit untuk menyembunyikan keterkejutan yang mereka rasakan. Zuan berpikir dalam hati, orang-orang ini benar-benar tak kenal takut. Apakah mereka benar-benar berpikir Kaisar Iblis tidak dapat mendengar mereka hanya karena ada orang yang juga mengobrol di sekitar mereka? Mereka tidak tahu seberapa kuat metode keabadian bumi. Namun, yang mengejutkan, Kaisar Vin terus duduk di singgah sana naganya tanpa satupun perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah dia tidak mendengar diskusi para penonton sama sekali. Yu Yan Luo tampaknya telah melihat melalui kebingungannya dan menjelaskan dengan tenang, "Ras iblis berbeda dari manusia." Di tempat ini, pria tidak melarang orang lain memuji kecantikan wanitanya sendiri. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai semacam kemuliaan. Tapi reaksi orang-orang ini tidak murni pujian," kan, Zuan bertanya dengan bingung. Dilihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka benar-benar ingin menyeret permaisuri kedua ke tempat tidur. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi sedikit aneh saat dia berkata, Gaya melakukan sesuatu di sini memang sedikit berbeda. Bagi mereka, hal semacam ini semakin membuktikan pesona seorang wanita. Sementara itu, permaisuri kedua mendekat ke platform tinggi, namun dia berhati-hati dan tidak terbang di atas kaisar fin, melainkan turun di tengah pendekatannya. Kemudian, dia dengan santai berjalan melintasi tangga. Gaun tebalnya secara alami menyebar di sekelilingnya, terlihat sangat cantik saat diseret di sepanjang tangga. Itu membuatnya menyerupai burung phoenix. Zuan harus mengakui bahwa Permaisuri Kedua tampaknya benar-benar memiliki kehadiran seorang ibu kekaisaran yang mulia. Ketika dia tiba di platform tinggi, Permaisuri Kedua tersenyum dan menyapa Kaisar Fin. Pelayan ini memberi hormat kepada yang mulia. Suaranya manis dan lembut, membuat seluruh tubuh banyak orang bergetar. Bagaimana bisa ada suara yang begitu indah di dunia ini? Huff, hanya mengudara, gerutu Yun Seolah-olah, karena mereka berdua wanita, dia benar-benar tidak tahan dengan tindakan malu-malu dan penuh kasih sayang dari permaisuri kedua. Yan Suhen tersenyum dan bertanya, "Bukankah seni pesonamu dari sekte iblis serupa? Kenapa kau mengejeknya?" Zuan memikirkan sesuatu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa teknik pesona Yun Jianyu luar biasa dan bahkan Qiu Honglei telah belajar darinya. Namun, dia belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Dia tanpa sadar melirik Yun Jianyu. Dia memang sangat cantik, tapi dia agak terlalu galak. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dia dengan teknik pesonanya. Kenapa kau menatapku? Tanya Yun Jianyu, matanya menyipit. Dia merasa ekspresi Zuan agak aneh. Kemudian, dia berbalik untuk membalas Yan suhen apakah menurutmu itu sama? Itu hanya sebuah metode bagi kita untuk bermain-main dengan laki-laki, itu sama sekali tidak mewakili sifat asli kita. Rayuan wanita itu tampaknya terbentuk secara alami, di sisi lain. Dia dilahirkan untuk menjadi seekor babi betina. Yan suhen dan Yu Yan Luo terdiam. Mereka juga wanita, dan terlebih lagi wanita cantik, jadi mereka sangat tidak suka membicarakan wanita lain seperti itu. Namun, ketika mereka memikirkan Sifat Yun Jianyu, mereka berhenti memikirkannya. Sementara itu, di platform yang ditinggikan, Kaisar Vin mengangguk. Dia mengulurkan tangan, memberi isyarat agar permaisuri kedua bangkit. Permaisuri kedua tersenyum manis saat dia bangkit, lalu duduk di kursi yang lebih kecil di sampingnya. Ketika keduanya duduk bersama, meskipun yang satu sudah tua sampai-sampai dia sudah memiliki satu kaki di kuburan, sementara yang lain adalah kecantikan yang bersinar. Tidak ada ras iblis yang berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dalam hati mereka. Hanya seseorang yang sekuat kaisar, fin yang berhak memiliki kecantikan yang menakjubkan, seperti permaisuri kedua di sisinya. Hanya ekspresi Zuan yang agak aneh. Dia berpikir dalam hati, "Apakah jiwa yang terbelah ini sama dengan tubuh aslinya? Jika Anda memiliki semua fungsi normal, Anda..." Tidakkah Anda akan dengan mudah menipu diri sendiri, atau mungkin setiap saat ketiga jiwa yang terbelah itu berkumpul? Dan Zuan merasa merinding ketika membayangkan itu. Itu adalah kesalahan peringkat keabadian bumi sialan itu karena terlalu misterius. Orang luar tidak bisa memahaminya sama sekali. Seorang sesepuh yang mengenakan pakaian resmi upacara melangkah maju untuk memimpin upacara. Zuan terkejut ketika dia melihat giginya yang hitam. Berseru, "Ini balapan gigi hitam lagi!" Pembantu Sing menjelaskan, dia adalah pemimpin klan dari Ras Gigi Hitam, paman Kekaisaran Ras Iblis dan Sekretaris Agung Pengadilan. Hubungannya dengan Putra Mahkota Gagak Emas dekat, dan dia adalah salah satu pemimpin faksi Putra Mahkota. Antara itu dan hubungannya dengan Permaisuri sebelumnya, itulah sebabnya upacara akbar dari Ras Iblis semuanya dikelola olehnya. Petik 2. Zuan mengangguk. Dia melihat ke panggung dan melihat bahwa Putra Mahkota Gagak Emas telah muncul juga, tiba dengan kereta perang emasnya yang sangat menarik yang ditarik oleh enam naga tak bertanduk. Bersama dengan baju besi emasnya yang mempesona, dia tampak perkasa dan tangguh, dan kehadirannya luar biasa. Semua orang yang mengikutinya bersorak keras. Hanya Zuan yang memperhatikan sedikit kelemahan dalam ekspresi putra mahkota gagak emas, serta fakta bahwa wajahnya jelas-jelas menerima riasan yang ekstensif. Jelas bahwa setelah tubuh bagian bawahnya terluka sangat parah, meskipun dia dapat pulih melalui bantuan kaisar iblis, dan dengan menggunakan api suci gagak emas itu masih sangat melelahkan. Sementara itu, Ras iblis selalu memuja yang kuat. Jika dia mengungkapkan kelemahan apapun dalam perayaan besar seperti itu, itu jelas tidak menguntungkan bagi suksesi berikutnya. Itu sebabnya dia mengenakan pakaian seperti itu. Tatapan Zuan beralih ke kereta emas. Dia berpikir dalam hati, "Benda itu benar-benar hebat. Saya harus mendapatkannya kapan-kapan dan mencobanya." Saat itu, dia melihat sepasang mata arogan dan sombong lainnya menatap putra mahkota gagak emas itu dari kursi paling depan. Paling dekat dengan platform yang ditinggikan, tatapan itu milik Pangeran Kekaisaran Kedua. Sudut bibirnya miring, dan ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan saat dia melihat Putra Mahkota Gagak Emas menerima pujian orang. Zuan sedikit khawatir. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang melihat mim penghinaan yang populer di dunianya sebelumnya. Satu. Sepertinya Pangeran Kekaisaran Kedua benar-benar tidak memiliki hati subjek. Tapi Putra Mahkota Gagak Emas akan segera mewarisi posisi Kaisar Vin. Bahkan jika dia tidak yakin, apalagi yang bisa dia lakukan. Di sisi Pangeran Kekaisaran Kedua ada tiga individu berjubah kuning, semuanya jauh lebih muda dari Pangeran Kekaisaran Kedua. Dua yang lebih tua mungkin adalah Pangeran Kekaisaran Ketiga dan Pangeran Kekaisaran Keempat. Sementara itu, si Bungsu sepertinya baru berusia enam atau tujuh tahun, dan dia terlihat cukup imut. Namun, dia tampaknya berusaha sangat keras untuk terlihat dewasa. Ketika dia melihat Kaisar Iblis dan Permaisuri kedua di platform yang ditinggikan, matanya penuh kekaguman. Dia secara alami adalah Pangeran Kecil yang lahir dari Permaisuri kedua sendiri. Zuan mengangguk dalam hati. Tidak heran Permaisuri kedua memiliki rencananya sendiri. Putranya sendiri masih terlalu muda, begitu pula dia. Jika putra mahkota menjadi Kaisar Iblis yang baru, situasi keluarga mereka akan menjadi terlalu canggung. Namun, Pangeran Kecil itu terlalu muda. Apakah dia benar-benar berencana untuk secara paksa mendukung kenaikan putranya ke tahta? Selain para pangeran, ada sosok-sosok mengesankan lainnya di barisan depan. Mereka jelas adalah menteri penting dari pengadilan ras iblis. Yang mengenakan warna-warna cerah di sebelah Little Golden Pengking kemungkinan adalah Raja Bijaksana Merak. Zuan berpikir, "Hem, kurasa dia cukup tampan. Tidak heran dia bisa melahirkan seorang putri cantik seperti Kong Nanwu." Selain itu, Raja Elf tidak ada di sana, sebaliknya kursinya telah diambil oleh Putri Salju. Dari waktu ke waktu, Kiao Suying melihat ke arah ras ular. Akhirnya, dia kebetulan bertemu dengan tatapan Zuan, dan ekspresi gelisahnya segera mereda. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, keduanya khawatir satu sama lain. Sekarang setelah mereka melihat satu sama lain dengan aman dan sehat, mereka berdua menghela nafas lega. Keduanya saling menatap begitu saja, seolah-olah mereka berdua memiliki terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan. Sementara itu, di platform yang ditinggikan, Permaisuri kedua tahu apa yang sedang terjadi, dan diam-diam mengamati Kiao Suing. Ketika dia melihat interaksi mereka, ekspresi termenung muncul di wajahnya saat dia berpikir, lihatlah sepasang kekasih rahasia ini. Dia awalnya sedikit khawatir tentang rencananya, tetapi setelah melihat itu, dia merasa sedikit lebih yakin. Bab 1358 Bukan hanya permaisuri kedua yang memperhatikan pertukaran mereka. Yun Jianyu juga angkat bicara. Anak sialan, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan putri elf sama-sama polos dan murni? Yan Suehen dan Yu Yan Luo memandang Zuan ketika mereka mendengar itu. Kami tidak bersalah. Zuan berseru agak bersalah. Dia menambahkan dalam hati, Snow dan aku adalah sinar matahari bagi satu sama lain. Tidak peduli apa yang kita lakukan, tentu saja kita tidak bersalah. Persetan aku akan percaya itu. Yun Jianyu mencibir. Yan Suehen tanpa emosi, sementara Yu Yan Luo sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat semburan poin rage yang dia terima, Zuan merasa seolah-olah dia akan sakit kepala. Sangat mudah untuk mengacaukan segalanya ketika Anda memiliki terlalu banyak wanita. Saat itu, Raja Bijaksana Merak sepertinya ingin berbicara dengan Kiao Sueing. Dia kemudian membuang muka, khawatir bahwa dia bisa mengungkap identitas Zuan. Zuan mengambil kesempatan untuk mengubah topik, bertanya, apakah pria parubaya di depan Simin dan yang lainnya adalah Raja Singa? Simin dan pangeran lainnya berdiri dengan hormat di belakang seorang pria parubaya. Dia memiliki rambut emas, dengan janggut tebal seperti surai di sekitar wajahnya. Dia bahkan terlihat lebih tangguh daripada Simin dan yang lainnya. Kelompok Zuan bisa merasakan tekanan misterius yang datang dari tubuhnya bahkan dari jauh. Yu Yan Luo menjawab, itu benar. Dia adalah pemimpin Lion Race, si Zentian. Kultivasinya dalam dan mendalam. Petik 2. Si Zentian, Zuan memiliki ekspresi aneh saat berpikir, "Mengapa Anda tidak menamai diri Anda Optimus Prime?" Satu. Yun Jianyu malah berkata sambil mencibir, "Dia hanya bisa menjadi grandmaster paling banyak." "Apa maksudmu?" dalam dan mendalam. Yu Yanluo terdiam. Yun Jianyu sendiri adalah seorang grandmaster, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalas ketika dihadapkan dengan ucapan itu. Zuan memperhatikan pria tinggi besar lainnya tidak terlalu jauh di cakrawala. Punggungnya sangat lebar, dan ototnya berkembang dengan baik. Dia mengenakan kemeja lengan pendek yang sepenuhnya memperlihatkan bisepnya yang robek. Ada berbagai macam tato ganas yang menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat seperti bos organisasi kriminal. Ketika dia melihat Huyong dan yang lainnya yang biasanya liar dan sulit diatur berdiri tepat di belakang pria itu, seperti anak kucing kecil, Zuan merenung sambil berpikir, "Itu mungkin Hukian Xiao, kan?" Dia ingat desas-desus yang mengelilingi Tusan Yu. Zuan berpikir dalam hati, "Jika orang ini mengetahui bahwa saya mengambil tusan Yu sebelum dia, apakah dia akan menjadi sangat marah sehingga dia akan bergandengan tangan dengan ras singa? Sekarang mereka berada di topik untuk beberapa alasan. Tusan Yu masih belum tiba di pengadilan Raja Vin. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi padanya atau apakah dia telah ditahan oleh sesuatu. Sementara dia merasa khawatir, dia memperhatikan bahwa Putri Suolun juga berada di belakang seorang individu paruh baya, terlihat imut dan tak berdaya." Itu mungkin seniornya di ras iblis. Dia dan Sang Liuyu keduanya memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Hu Zentian dan Hu Qian Xiao. Sangat mudah untuk melihat bahwa di antara ras iblis, ras lautan dan ras iblis sangat kuat. Hanya jika si Zentian dan Hu Qian Xiao akhirnya memutuskan siapa raja binatang buas, mereka akan memiliki kesempatan untuk berada di level yang sama dengan mereka berdua. Saat itu, Hei Chi Fei memulai upacara resmi. Zuan benar-benar terkejut dengan semua novel dan hal-hal berbeda yang mengikutinya. Ada beberapa perbedaan antara ras iblis dan manusia. Kemudian, Kaisar Vin berbicara, "Dia berterima kasih kepada semua ras yang berbeda untuk melakukan perjalanan yang sulit dari jauh." Zuan mencibir, "Berpikir, bukankah kamu memanggil semua orang dari berbagai ras untuk menguji kesetiaan mereka? Siapa yang berani tidak datang? Namun, dia memang sedikit terkejut. Untuk satu hal, Raja Naga dari ras laut dan Raja Iblis dari ras iblis tidak datang dan hanya mengirim perwakilan mereka." Sangat mudah untuk melihat bahwa klan mereka cukup kuat untuk tidak takut pada kaisar iblis. Selain itu, meskipun kelompok-kelompok seperti ras singa dan pemimpin klan ras macan telah datang, para pemimpin generasi muda mereka, seperti singa barat dan macan utara, tidak datang. Jelas bahwa mereka khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi di pengadilan raja iblis, jadi mereka mempertahankan penerus yang paling cakap di klan mereka untuk menghindari kehancuran total kemudian. Kaisar Iblis berbicara tentang pemilihan putra mahkota Gagak Emas sebagai penerusnya. Setelah delegasi klan ditetapkan, mereka kemudian akan mengadakan perayaan besar. Dengan demikian, dia berharap semua orang yang hadir dapat terus mendukung putra mahkota Gagak Emas. Putra mahkota Gagak Emas melihat sekeliling dengan puas, menerima ucapan selamat, dan pemujaan dari berbagai klan. Sementara itu, di bawah platform yang ditinggikan, Pangeran Kekaisaran Kedua sangat marah. Dia melihat ke bawah ke tanah, pikirannya yang sebenarnya tidak mungkin untuk diidentifikasi di balik ekspresinya yang gelap. Namun, pangeran kekaisaran ketiga, keempat dan kecil memiliki ekspresi normal. Mungkin karena usia atau kemampuan mereka, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memperebutkan tahta kekaisaran. Mereka membuatnya terdengar bagus, tetapi bukankah itu hanya untuk memaksa klan untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepada kaisar baru? Yun Jianyu mendengus jijik. Reputasi manusia burung itu Putra Mahkota Gagak Emas, akhir-akhir ini telah diselimuti kotoran, namun sebenarnya itu tidak mempengaruhi keputusannya sedikitpun. Yu Yan Luo berkata, menilai dari percakapan yang aku lakukan dengan ras lain baru-baru ini, Kaisar Iblis pasti sangat menyayangi permaisuri pertama yang telah meninggal. Dia secara alami mencintai putra mahkota gagak emas yang dia lahirkan sebagai hasilnya. Petik 2 Yun Jianyu sedikit terkejut saat dia menjawab, aku tidak menyangka Kaisar Iblis ini benar-benar tipe yang sentimental. Dibandingkan dengan seseorang tertentu, dia sudah jauh lebih halus daripada seseorang yang kita kenal. Dia melirik Zuan sambil berbicara. Zuan berkeringat dingin dan menjawab, sisi penuh kasih sayang dari dirinya hanyalah rumor. Permaisuri pertama sudah meninggal, tetapi bukankah dia masih menerima semua selir itu? Bahkan ada seseorang yang luar biasa seperti permaisuri kedua. Yun Jianyu mendengus. Huff, laki-laki semuanya sampah, seperti yang diharapkan. Zuan terdiam. Dia berpikir, Wanita ini bahkan belum pernah mengalami cinta sebelumnya. Pria mana di dunia ini yang berani menolaknya? Namun, dia mengatakan sesuatu yang sangat sinis. Yan Suhen berkata, sebenarnya, putra mahkota Golden Crow sudah menjadi raksasa di antara manusia. Untuk memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan bertarung di usianya yang cukup luar biasa. Hanya saja dia kurang beruntung, kalah dari Ah Su dua kali. Zuan berkata dengan malu, Ah, aku tidak menyangka kakak Yan benar-benar memujiku. Siapa yang memujimu? Satu-satunya alasan mengapa Anda bisa menang melawannya hanya karena Anda kebetulan memiliki metode yang melawannya. Melawan para ahli lain, kekuatanmu mungkin tidak lebih besar dari putra mahkota Gagak Emas. Yan Suehen mendengus, wajahnya memerah dan dia berbalik, tidak lagi memperhatikannya. Di samping, Yun Jianyu memiliki ekspresi aneh. Dia hanya merasa bahwa wanita sedingin batu itu menjadi sedikit berbeda baru-baru ini, namun dia tidak tahu persis bagaimana caranya. Merasakan suasana menjadi penuh dengan kecurigaan, Zuan terkejut. Dia khawatir jika sesuatu terungkap, Yan Suhen akan mengeluarkannya darinya, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kaisar Fin menyerahkan tahta kekaisaran kepada putra mahkota dengan begitu cepat. Mungkinkah dia sudah diambang kematian? Meskipun Kaisar Iblis tampak seperti akan pikun, sepertinya dia tidak akan mati dalam beberapa hari ke depan, kan? Benar saja, itu menarik perhatian Yun Jianyu. Dia menjelaskan, saya rasa tidak. Begitu dia turun tahta, dia harus bisa fokus untuk beristirahat. Dia bahkan mungkin bisa memperpanjang hidupnya. Zuan agak bingung. Dia bertanya, "Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa setelah upacara suksesi selesai, semua kultivasinya akan diteruskan ke Kaisar Vin yang baru? Apakah dia masih bisa hidup saat itu? Bahkan jika dia mempertahankan hidupnya, apakah Kaisar Iblis yang baru akan mengizinkannya untuk hidup akan menjadi cerita yang berbeda?" Ras iblis paling peduli dengan kekuatan, mereka tidak terlalu mempedulikan hal-hal seperti kesetiaan atau bakti. Membunuh ayah mereka untuk mendapatkan tahta adalah kejadian umum di antara berbagai ras. Ada banyak yang bahkan membawa istri ayah mereka ke kamar mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang sudah lama digunakan oleh ras iblis. Itu aku tidak tahu, kata Yun Jianyu, sedikit mengernyit. Penggantian Kaisar Fin hanyalah rumor. Tidak ada yang pernah menyaksikannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama proses itu. Saat itu, Kaisar Fin mulai memberikan persembahan kepada leluhurnya dan surga. Setelah menyelesaikan semua ritual yang diperlukan, dia pergi bersama permaisuri kedua. Kemudian, sisa upacara dilakukan oleh Putra Mahkota dan Hei Chi Fei. Segera setelah itu, perebutan kursi delegasi yang paling dipedulikan oleh mereka yang hadir akan dimulai. Semua yang tertarik untuk merebut tempat berdoa agar mendapatkan braket yang bagus. Lagi pula, segala macam hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ada beberapa kandidat ras yang kuat, yang, karena mereka bertemu dengan seseorang yang lebih kuat, tersingkir lebih awal. Sebaliknya, beberapa kandidat ras yang lebih lemah hanya mendapatkan lawan yang lemah, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk berhasil mengklaim tempat. Zuan berjalan bersama Yu Yan Luo untuk menarik undian. Ketika mereka tiba di atas panggung, Hei Chi Fei tampak seolah-olah menyambut mereka, tetapi pada kenyataannya, dia bertanya kepada mereka dengan lembut, apakah Ratu Medusa melihat Hei Chi Gu dari klan saya yang sederhana. Yu Yan Luo mengangguk. Dia menjawab dengan nada normal, "Saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kami berbagi pengalaman taruhan batu beberapa hari yang lalu di Jade Garden. Saya mengerti, lalu setelah kamu meninggalkan Jade Garden, apakah kamu bertemu lagi?" Hei, Chi Fei bertanya, menatapnya dengan tenang. "Siapa Yu Yan Luo?" Dia secara alami tidak mengungkapkan celah apapun. Dia menjawab, "Saya tidak. Apa yang salah? Mengapa sekretaris besar tiba-tiba menanyakan hal seperti ini?" Tidak apa, Anda dapat menarik surat suara sekarang, kata Hei Fei acuh tak acuh. Yu Yan Luo memberi isyarat agar Zuan berjalan maju. Zuan berkata sambil tertawa, keberuntunganku selalu bagus. Saya yakin saya akan bisa menarik yang bagus. Petik 2. Kemudian, dia secara acak mengeluarkan tiga batang bambu. Namun, ketika orang-orang di dekatnya melihat tongkat itu, mereka memberinya tatapan simpatik saat mereka mulai berkomentar. Mereka berlari ke orang-orang ras singa begitu awal. Sepertinya ras ular ditakdirkan hanya memiliki satu delegasi lagi. Petik 2. Orang itu masih mengatakan dia beruntung. Keberuntungannya jelas mengerikan. Hei Chi Fei memiliki senyum ambigu ketika dia mendengar diskusi yang lain. Hanya Zuan yang mencibir. Idiot ini, mereka tidak tahu bahwa pangeran ras singa adalah tongkat terbaik untuk saya. Bab 1359 Sirong kebetulan adalah perwakilan yang pergi untuk menarik tongkat bambu untuk perlombaan singa. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata sambil tertawa, bentrokan antara musuh benar-benar tidak bisa dihindari. Anda sekarang pasti merasa menyesal atas betapa sombongnya Anda bertindak beberapa hari yang lalu, bukan? Petik 2 Zuan menghela nafas dan berkata, saya selalu berpikir bahwa penjahat berbicara terlalu banyak ketika saya membaca cerita fantasi sebelumnya. Saya tidak berharap itu terjadi di kehidupan nyata juga. Kami hanya akan bertarung di atas panggung nanti, jadi mengapa Anda harus membuat keributan di sini seperti wanita? Petik 2. Yu Yan Luo terdiam. Dia merasa agak tersinggung. Si Rong sedikit terkejut. Dia mengira ekspresi gugup atau takut akan muncul di wajah Zuan, yang akan memberinya kesempatan untuk sedikit pamer. Namun, dia sama sekali tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 355 plus 355 plus 355. Si Rong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menjawab dengan pura-pura tenang, Tes, dengan kekuatanmu, kamu mungkin bahkan tidak bisa keluar dari pertandingan grup, namun kamu ingin menghadapi kami. Siapa yang memberimu keberanian sebanyak ini? Pa, dia meludah ke tanah dan berbalik setelah berbicara. Ada terlalu banyak balapan di antara ras iblis, jadi tidak mungkin mereka akan segera memasuki kompetisi sistem gugur. Mereka harus menang dalam pertarungan grup sebelum melaju ke babak berikutnya. Mereka akan menghemat banyak waktu dengan cara itu. Sementara itu, Pangeran Ras Singa dan kandidat Ras Ular tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka akan saling berhadapan begitu mereka memasuki kompetisi sistem gugur. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berkomentar kepada Yuan Luo, "Si Rong ini biasanya sangat kasar dan terburu-buru, tetapi dia benar-benar belajar menggunakan beberapa serangan psikologis kali ini. Sepertinya orang bodoh benar-benar memiliki satu pemikiran yang baik dari seribu pemikiran yang buruk." Yuan Luo tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun..." dia adalah seorang pangeran, dan dibesarkan dengan hati-hati. Bagaimana dia bisa tidak sedap dipandang seperti yang Anda katakan? Petik 2 Ekspresi Zuan berubah serius saat dia berkata, meskipun aku baik-baik saja dengan hasil undian, ini terlalu kebetulan. Seseorang jelas melakukan ini dengan sengaja. Yu Yan Luo berkata dengan analitis, meskipun ras singa sangat kuat, mereka tidak memiliki kekuatan sebesar itu di pengadilan Raja Iblis. Pasti orang lain yang menarik talinya. Hei Chi Fei itu dari sebelumnya. Zuan bertanya, segera mengingat senyum jahat pria itu. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun Hei Qigu mati karena kita, mereka tidak punya bukti. Selanjutnya, saya melihat ke dalamnya selama beberapa hari terakhir. Hei Qigu hanyalah anak dari keluarga cabang ras gigi hitam. Hei Fei tidak akan habis-habisan demi anak dari keluarga cabang dalam kompetisi yang begitu penting. Jelas ada orang lain yang terlibat. Putra Mahkota gagak emas. Zuan segera menjawab. Sepertinya dia masih curiga apakah kamu benar-benar telah kembali ke dunia manusia setelah percobaan pembunuhan di Istana Kekaisaran itu. Sebabnya, karena dia tahu bahwa kita dan ras Singa Berbagi dendam, dia membuat hal-hal seperti ini dengan sengaja untuk melihat apakah dia bisa memaksamu keluar," kata Yuan Luo. "Orang itu sangat licik," kata Zuan dengan kagum. "Yuan Luo menjawab dengan sedikit senyum, 'Kamu sudah sering menggertaknya, jadi tentu saja dia berencana untuk membalas dendam padamu.'" Ini salahnya karena melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu, kata Zuan, mengingat kembali malam itu. Jika dia tidak muncul tepat waktu, Snow pasti sudah ternoda. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak bisa mengambil nyawa putra mahkota gagak emas dengan cukup cepat saat itu. Ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka, mata Yan Suhen dan Yun Jianyu langsung melebar tak percaya saat mendengar hasil undian. Bagaimanapun, mereka masih Grandmaster. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa seseorang akan begitu bersemangat untuk bertindak melawan mereka suatu hari nanti? Saya sudah merasa agak sulit untuk menahan diri. Aku merasa sangat sesak, ini adalah kesempatan sempurna untuk melampiaskan semuanya, gerutu Yun Jianyu. Dia merasa sangat sedih akhir-akhir ini, setelah mengalami begitu banyak kesalahan yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Biasanya, dengan kepribadiannya, dia hanya akan membakar siapapun yang menyinggung perasaannya menjadi abu dan selesai dengan itu. Namun, Orang yang melihatnya adalah Suan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, hal-hal menjadi semakin tidak terkendali sesudahnya. Sekarang, orang-orang ras Singa ini telah mencoba mengambil keuntungan dari mereka lagi dan lagi, jadi dia sudah memutuskan bahwa dia harus memberi mereka pelajaran yang tepat untuk beberapa waktu. Yan suehen melotot, berkata, "Penyihir, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Anda tidak bisa dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ia masih memikirkan apa yang terjadi semalam." Begitu banyak orang terbunuh begitu saja. Hah, hanya kebenaran palsu. Saya tidak berencana untuk membunuh mereka, tetapi sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya akan membunuh mereka. Terus, bentak Yun Jianyu, suaranya membawa sedikit kekejaman. Bisakah kamu bersikap masuk akal sekali saja? Kami di sini untuk membantu ras ular mendapatkan posisi delegasi, jadi bagaimana jika keinginan Anda akhirnya mengganggu ras ular? Yan Suhen menjawab, menatapnya dengan tajam. Yuan Luo berkata dengan lembut, "Sebenarnya, meskipun pertemuan semacam ini melarang pembunuhan, sulit untuk menghentikan hal-hal yang terlalu jauh. Ada beberapa contoh di mana orang menjadi lumpuh parah, jadi selama tidak terlalu kejam, dampaknya tidak terlalu besar. Hanya saja, ada beberapa pembudidaya kuat yang menonton kompetisi ini. Jika Anda membuat sedikit kesalahan dan mereka dapat mengenali bahwa Anda berdua adalah manusia atau identitas asli Anda terungkap, mereka semua akan menyerang Anda bersama-sama. Kalian berdua juga terluka, jadi..." Yun Jianyu tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku hanya mengatakan itu untuk membuat wanita sedingin batu itu kesal. Kami dari Sekte Suci selalu menghabiskan waktu di medan perang, pedang kami menjelati darah musuh kami. Kami memahami bagaimana menilai jam lebih baik daripada siapapun. Wanita sedingin batu inilah yang bodoh, menganggapku bodoh. Petik 2. Anda, Yan Suhen sangat marah sehingga dia berbalik dan mengabaikan Yun Jianyu. Zuan terkekeh dalam hati. Dia merasa bahwa Yan Suhen selalu diganggu dengan buruk oleh Yun Jianyu. Seperti yang diharapkan, yang lembut selalu yang mudah diganggu. Kemudian datanglah ronde pertama, pertarungan gratis untuk semua, pemenang mengambil semua. Alun-alun itu sangat luas, berisi lebih dari 100 situs yang dengan cepat dibagi. Pengadilan Raja Fin mengirim beberapa pengawal gagak emas ke setiap lokasi, bersama dengan seorang pejabat yang tugasnya merekam berbagai hal. Zuan bertanya-tanya apakah sejumlah kecil orang akan mampu mengendalikan keadaan jika terjadi masalah nyata. Namun, Yu Yan Luo menjelaskan kepadanya bahwa di tempat seperti wilayah ras iblis yang sangat menghargai kekuatan, ada banyak pasang mata yang mengawasi, sehingga sulit untuk memainkan trik apapun. Selanjutnya, kompetisi semacam ini sederhana dan mudah. Itu tidak seperti pertandingan grup yang diadakan oleh tim sepak bola di dunia Zuan sebelumnya di mana dua tim bertarung, dan kemudian mereka menghitung semua poin pada akhirnya. Sebaliknya, beberapa ratus kandidat akan bertarung bersama pada saat yang sama secara gratis untuk semua. 10 final akan menjadi pemenang dan memiliki kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia berpikir, kami semua khawatir ada orang yang terlalu kejam. Tetapi dalam pertempuran semacam ini, Anda sebenarnya tidak bisa melakukannya tanpa cukup keras. Tidak heran putra mahkota Golden Crow telah mengirim ras singa untuk menembak ras ular di bracket berikut. Mungkin meminjam situasi untuk membenarkan cedera serius, atau bahkan membunuh, kandidat ras ular. Tunggu, Apakah mereka tidak takut bahwa kandidat ras ular bahkan tidak akan berhasil melewati babak penyisihan? Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika mereka bisa mengatur ras ular untuk bertemu dengan ras singa di bracket turnamen sistem gugur, bukankah itu berarti mungkin ada agen yang menyamar bahkan di free for all? Benar saja, pada awalnya orang-orang berhati-hati saat pertama kali memasuki medan perang. Jika mereka menunjukkan bahwa mereka terlalu kuat, mereka hanya bisa menarik serangan dari semua sisi sebagai gantinya saat yang lain bekerja sama melawan mereka. Selain itu, banyak ras sebelumnya telah berdiskusi secara pribadi di antara mereka sendiri, setuju bahwa jika mereka berakhir di kelompok yang sama, mereka akan bekerja sama. Lagi pula, sepasang tinju tidak bisa menangkis semua musuh. Semakin banyak pembantu yang dimiliki, semakin mudah untuk mendapatkan tawa terakhir. Pada akhirnya, sementara kebanyakan orang di arena zuan sibuk mengamati sekeliling mereka dengan waspada, sekelompok lebih dari 10 orang dengan cepat menyerbu langsung ke arah mereka dengan senyum sinis di wajah mereka. Zuan ingin memberitahu Yun Jianyu untuk menahan diri, tetapi dia melihatnya memutar matanya, seolah-olah dia tidak berniat melakukan apapun. Dia berkata, orang-orang ini bahkan tidak layak bagi kita. Saya hanya akan menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Zuan terdiam. Kemudian, Yun Jianyu berkata kepada Yan suhen selain dari orang-orang ini, ada kandidat ras magot raksasa itu. Dia tidak tampak lemah, dan kita mungkin harus melawannya. Namun, saya dengan tegas menolak untuk melawan sesuatu yang begitu menjijikkan. Petik 2. Yan Suhen mengangguk dengan simpati yang dalam, berkata, "Memang, kita bisa menyerahkannya pada Zuan juga." Bab 1360. Zuan benar-benar terdiam. "Kakak, bukankah kita semua di sini untuk mendapatkan kursi untuk Yuan Luo? Mengapa ini tiba-tiba menjadi hari libur untukmu?" Namun, segera setelah itu, dia tidak punya waktu untuk mengejek mereka lagi. Lebih dari 10 petarung dari berbagai ras menyerbu mereka karena serangan mendadak Ketegangan sebelumnya berubah menjadi kekacauan murni. Kelompok lain mulai berpisah, bergabung dalam pertempuran terpisah. Namun, orang-orang dari ras yang sama biasanya bertarung bersama atau bekerja sama dengan sekutu mereka. Tidak ada yang seperti ras ular, di mana dua orang menonton seperti pengamat, dan mereka hanya bertarung satu orang. Banyak orang mencibir, tampaknya ras ular tidak benar-benar akur. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka masih akan dengan mudah dikalahkan melalui angka. Mereka tidak keberatan sama sekali. Karena itu berarti lebih sedikit pesaing. Segera setelah itu, tidak ada yang memperhatikan ras ular lagi. Setiap kelompok bertarung baik sebagai tim individu atau dengan kelompok sekutu, melakukan yang terbaik untuk mengalahkan sebanyak mungkin orang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar dari tahap pertama. Jika tidak, mereka bisa berakhir harus bertarung melawan sekutu mereka sendiri untuk suatu posisi. Zuan dikelilingi oleh lebih dari 10 kandidat dari berbagai ras. Peringkat budidaya mereka berada di puncak peringkat ke-6 di terendah, sementara kebanyakan dari mereka berada di peringkat ke-7. Bahkan, ada beberapa di puncak peringkat ke-8. Alasan mereka bisa mewakili klan mereka masing-masing adalah karena mereka adalah petarung yang dipilih dengan cermat. Bahkan, jika ras mereka lemah, menemukan seorang pembudidaya yang kuat masih tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, mereka masih sangat kurang dibandingkan dengan para ahli sejati. Dengan kultivasi Zuan, dia pasti tidak perlu habis-habisan. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan mereka hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Para pejuang di sekitar Zuan bingung. Lawan mereka hanya menggunakan seni bela diri sederhana yang jelas terlihat mudah dihindari. Namun, entah bagaimana, mereka tidak bisa menghindari serangan. Mereka menggunakan semua jenis keterampilan yang mendalam, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Perasaan seperti itu terlalu aneh. Mereka semua merasa bahwa kekuatan orang ini hanya sedikit lebih besar dari kekuatan mereka bahwa mereka pasti bisa menang jika mereka mencobanya lagi. Namun, setiap kali mereka bergegas lagi, mereka dengan cepat dirobohkan. Mereka semua sangat bingung, bertanya-tanya apakah keberuntungan mereka hanya buruk hari itu atau sesuatu, atau apakah orang ini menggunakan semacam sihir. Yan Suhen mengangguk dan berkomentar, "Saya tidak menyangka dia bisa menelusuri kembali jalur alami di usianya. Dia benar-benar jenius di antara para jenius." Petik 2. Sebagai master sekte White Jade Sekte dan mempertimbangkan identitasnya sebagai Grandmaster yang mulia, dia telah melihat banyak, banyak individu berbakat. Namun, bahkan yang paling menonjol pun tampak pucat dibandingkan dengan Zuan. Itulah mengapa seseorang pasti benar-benar buta, atau mengapa mereka mencoba untuk memutuskan kekasih itu. Yun Jianyu berkomentar, memutar matanya. Dia tidak akan menyerah bahkan satu kesempatan untuk mengejek Yan suhen Ketika dia ingat bagaimana dia mengejar Zuan untuk membunuhnya, wajah Yan suhen memerah. Lebih penting lagi, setelah itu, mereka bahkan berbagi jenis hubungan yang paling intim. Huh, aku benar-benar tidak tahu lagi bagaimana menghadapi semua ini. Yun Jianyu tidak memperhatikan bagaimana Yan Suhen bertingkah aneh. Sebagai gantinya, dia melihat dengan penuh semangat ke kejauhan, berkomentar, "Apa yang menarik dari sisi Little An?" Menurut pendapat saya, itu adalah kawan ras magot raksasa yang keterampilannya terlihat agak menarik. Petik 2. Yan Suhen melihat ke arah yang sama. Dia melihat seorang individu pucat dan gemuk yang menyerupai gunung daging berdiri di tengah arena. Jelas bahwa petarung ras lain juga tahu dia agak sulit untuk dihadapi, dan dia sendirian. Karena itu, mereka setuju untuk menyerangnya bersama secara kebetulan. Namun, calon magot raksasa tidak peduli sama sekali, hanya membiarkan orang-orang itu memukul tubuhnya. Tubuhnya yang lembut membuatnya menyerupai maskot perusahaan Ban Michelin. Tinju kuat lawannya hanya mengirim riak di sepanjang gulungan lemaknya yang besar, tapi dia tetap baik-baik saja. Dia hanya tampak menikmati situasinya, seolah-olah yang lain hanya memijatnya. Yan suhen mengerutkan alisnya yang cantik dan berkata, pria itu sedikit, dengan sifatnya yang terkendali, dia tidak ingin mengatakan kata, menjijikan. Yun Jianyu mengangguk dengan simpati yang dalam, berkata, memang, aku pasti tidak akan melawannya. Karena itu, keduanya diam-diam setuju untuk mengalihkan perhatian mereka ke Zuan. Pertempuran Zuan hampir berakhir. Sekelompok individu licik yang dia lawan sudah tergeletak di tanah, melolong kesakitan. Tidak ada satupun yang berdiri kembali. Sekelompok pejuang lain saling bertukar pandang, lalu bergegas mendekat. Mereka tidak diminta oleh putra mahkota; sebaliknya, mereka hanya merasa bahwa Zuan kuat dan dia akan menjadi ancaman besar. Karena itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan saat dia melemah dari pertempuran sebelumnya. Zuan sedikit terdiam. Dia memang memiliki beberapa keterampilan efek area. Tetapi dia khawatir orang lain akan mengenalinya jika dia menggunakannya. Karena itu, dia hanya melawan mereka dengan jujur. Saat itu, si Gong melihat ke arahnya dan berkata, "Oh, kultivasi anak itu sepertinya tidak seburuk itu." Petik dua, si Rong mengirim musuh yang datang terbang. Ketika dia mendengar itu, dia berkata sambil mencibir, "Bagaimana dia bisa berani bertindak begitu arogan jika dia tidak memiliki kekuatan? Jangan khawatir, itu hanya berguna melawan orang-orang tidak berguna itu." Dia tidak lebih dari gadis kecil bagi kita. Si Gong menganggap itu masuk akal. Meskipun ketiga bersaudara itu tidak sekuat kakak tertua mereka, mereka masih kultivator yang kuat dengan hak mereka sendiri. Menang melawan orang-orang tak bernama ras ular hanyalah urusan yang sangat mudah. Sementara itu, Zuan juga mulai bersemangat. Ketika dia melihat lawan yang tak ada habisnya mendatanginya, dia berpikir dalam hati, apakah orang-orang ini mengira aku penurut. Karena itu, dia mulai memberikan beberapa pukulan yang lebih berat untuk memberi contoh bagi yang lain. Benar saja, ketika beberapa orang menderita luka serius, yang lain terkejut. Mereka mulai ragu-ragu, tidak berani bergegas maju. Yun Jianyu mengangguk puas, berkata, "Itulah yang seharusnya dia lakukan sebelumnya. Kenapa dia bertingkah seperti banci?" Zuan memutar matanya dan membalas, "Kamu masih berani mengatakan itu. Anda hanya duduk di sana dan menonton. Jika kalian semua membantu." Orang-orang ini tidak akan berani berduyun-duyun jika mereka bertiga memamerkan kekuatan mereka. Yang lain tidak akan berani menyerang mereka. Tetapi, ketika pihak oposisi melihat bahwa kedua wanita itu tampak biasa dan tidak berkelahi, mereka hanya berpikir bahwa para wanita itu ada di sana untuk mendapatkan kursi delegasi gratis, dan bahwa terutama Zuan yang akan bertarung. Secara alami, mereka tidak ingin membiarkan ras ular mendapatkan lebih banyak kursi. Yun Jianyu mendengus, "Apa gunanya jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi situasi sekecil itu?" Zuan terdiam. Yan Suhen tiba-tiba berseru, "Hati-hati." Begitu dia berbicara, tanah bergetar ketika ahli ras magot raksasa bergegas menuju Zuan. Jelas bahwa dia tidak puas dengan kentang goreng kecil lagi. Dia telah melihat bahwa Zuan cukup kuat dan ingin mencobanya juga. Yun Jianyu dan Yan Suhen segera lari ke kejauhan, bahkan jelas tidak berencana untuk mendekatinya. Zuan merasa seperti akan muntah. Dia telah bercanda tentang bagaimana dia pasti tidak ingin melawan orang ini, namun sekarang, itu telah menjadi kenyataan. Saat lawan berlari, bau busuk memenuhi udara. Zuan hampir pingsan. Apakah saya benar-benar mencium bau kotoran sekarang? Bagaimana dia bisa masih memiliki kesabaran untuk bertarung perlahan melawan orang seperti itu? Dia mengirim tinju terbang segera. Itu dikelilingi oleh Auraki, karena dia bahkan tidak ingin menyentuh lawan dengan kulitnya. Ketika dia melihat tinju, pendekar belatung raksasa itu tidak menghindar dan membiarkannya mengenai perutnya. Namun, senyumnya langsung membeku. Perutnya tampak runtuh, dan dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan diri. Bewah. Sejumlah besar zat kuning tak dikenal menyembur keluar. Zuan tercengang. Dia benar-benar memuntahkan kotoran. Akhiri saja aku. Dia segera menggunakan grengale untuk pindah ke sudut terjauh dari panggung ini. Garis-garis gelap muncul di wajahnya saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Prajurit belatung raksasa tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti, terus menyemprotkan cairan kuning dalam jumlah besar. Udara langsung dipenuhi dengan bau yang benar-benar keji dan tak terlukiskan. Brengsek, siapa yang benar-benar mendapatkan pukulan literal dari mereka? Petik 2. Para kontestan di arena lain juga mencium baunya. Mereka semua menoleh dengan ngeri. Namun, para kontestan di pihak Zuan lebih disayangkan. Tidak hanya cairan itu bau, itu juga beracun. Mereka yang berkultivasi lebih rendah pingsan di tempat. Mereka yang memiliki kultivasi sedikit lebih tinggi ingin berlari, tetapi zat kuning terus melonjak seperti lautan, langsung menelan seluruh tempat dan menyapu mereka. Seluruh tubuh mereka langsung membeku, dan mereka jatuh tak berdaya ke tanah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah cairan yang tidak dapat diidentifikasi itu menutupi mulut dan hidung mereka. Banyak orang benar-benar membuka mulut karena ngeri, jadi mereka secara tidak sengaja menelan sedikit. Air mata kesedihan dan kemarahan langsung menggenang di mata mereka. Setelah seluruh lelucon, pada akhirnya, selain dari belatung raksasa, hanya sembilan orang yang berhasil melarikan diri ke tepi peron. Mereka terus muntah. Semua orang pingsan setelah direndam dalam zat kuning itu. Orang-orang dari kelompok lain terkejut. Mereka tidak pernah mengira kelompok ini akan memutuskan hasilnya begitu cepat, dan dengan cara seperti itu, tidak kurang.